Assalamualaikum semua. Sebelum memulakan webinar kita pada hari ini, mohon tuan-tuan dan puan-puan war-warkan kepada rakan-rakan guru dan juga rakan-rakan pensyarah kita berkaitan siaran langsung ini. Para ibu bapa juga boleh sama-sama mengikuti siaran langsung ini bagi mendapatkan input-input yang terkini berkaitan topik kita pada hari ini. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada pendidik kita, semua guru-guru, semua pensyarah yang sehingga kini masih lagi sama-sama membuat pembelajaran secara dalam talian ataupun maya. Tahniah diucapkan. Sebelum kita memulakan webinar pada hari ini, mohon like dan juga subscribe siaran langsung kita pada hari ini supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan sesi webinar Wacana Ilmu KPM pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Diharap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sihat walafiat hendaknya. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni kan? Pasti banyak aktiviti bersama keluarga yang ingin dilaksanakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama-sama dengan kami mengikuti siaran langsung webinar kita pada hari ini. Saya Puan Nur Azizah binti Abdul Rahman yang berkhidmat di ITG KPM akan mempenguruskan webinar Wacana Ilmu Siri ke-8 Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020 ini yang dijalankan secara dalam talian ataupun maya yang juga ditonton secara langsung melalui sistem pengurusan latihan ataupun kita kenali sebagai SPL KPM. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat siaran langsung ini melalui medium YouTube bagi penonton selain daripada warga KPM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, loceng akan dibunyikan dari semasa ke semasa untuk memberi laluan kepada saya membacakan komen daripada penonton nanti. Okey. Turut bersama-sama saya dalam mengendalikan sesi wacana ilmu ini adalah Puan Zaitun binti Arshad yang akan berperanan sebagai moderator sepanjang sesi webinar ini berlangsung. Puan Zaitun merupakan warga KPM yang telah berkhidmat selama 27 tahun sebagai penolong pengarah dan kini berkhidmat sebagai penolong pengarah di Pusat Pembangunan Latihan IPGM KPM. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Zaitun untuk memperkenal dan seterusnya mempersilakan panel kita yang berusaha Dr. Muhammad Ghazali bin Taib bagi memulakan wacana ilmu kita pada hari ini yang bertajuk membudayakan pemikiran literasi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan ataupun PDTC. Dengan ini, saya menyerahkan sesi wacana ilmu kita kepada Puan Zaitun. Dipersilakan Puan Zaitun. Terima kasih Puan Nur Azizah binti Abdul Rahman, rakan sejawat di Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia selaku pengerusi wacana ilmu pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan para penonton di luar sana. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam wacana ilmu pada hari ini. Untuk makluman semua, pada hari ini kita amat bertuah kerana dapat berkongsi ilmu melalui wacana ilmu untuk kita sama-sama mengupas dengan lebih mendalam elemen pemikiran literasi dalam PDPC. Tujuan membudayakan elemen pemikiran literasi ini dilihat akan memudahkan lagi PDP yang dijalankan. Bukan hanya pada guru, pensyarah, malah ibu bapa ataupun pelajar sendiri amat penting mendalami dan menjadikan elemen ini sebagai satu budaya.
Para penonton yang dihormati sekalian, elemen pemikiran literasi dalam BDPC yang akan kita bincangkan pada hari ini merupakan hasil usaha 10 orang jurulatih utama kebangsaan yang dilantik oleh IPGM. Mereka terdiri daripada pensyarah-pensyarah IPG KPM untuk mendapatkan kefahaman yang lebih terperinci, lebih mendalam lagi. Pada hari ini kita bawakan Yang Berbesar Dr. Muhammad Ghazali Bintai mewakili rakan-rakan JUK yang lain. Kami juga menjemput para penonton untuk mengemukakan soalan dalam perbincangan wacana ilmu pada hari ini ya. Tajuk kita pada hari ini, saya cuma untuk mengingatkan semula, membudayakan pemikiran literasi dalam BDPC. Untuk pengetahuan dan makluman para penonton, segmen wacana ilmu pada hari ini dibahagikan kepada 3 segmen. Setiap segmen ataupun perbincangan dipersembahkan dalam bentuk soal jawab. Setiap segmen soal jawab ini akan diikuti dengan soalan-soalan daripada para penonton yang bersiaran di luar sana. Sebelum kita mulakan sesi, lebih manis rasanya kita berkenalan dahulu dengan kita punya ahli panel iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Ghazali Bintai. Sebelum kita mulakan sesi ini, lebih manis akhirnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Ghazali Bintai. Dr. Muhammad Ghazali Bintai ini juga kita panggil dengan nama Dr. Gas, ya, panggilan manja. Beliau telah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia selama 31 tahun. Kebanyakan tempat beliau belajar adalah di Jepun, ya. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Assalamualaikum. Apa khabar, Katun? Puan Zaitun? Apa khabar? Baik. Sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Doktor, gunakan waktu masa PKP ni, apa aktiviti yang selalu Doktor jalankan, ya? Alhamdulillah. PKP ni banyak waktu yang benar-benar memberikan ruang untuk kita manfaatkan secara kualiti. Saya melihat kalau PKP dipandang dari sudut negatif akan negatif lah. Tapi kita pegang pada sudut yang lebih positif, kita dapat lihat bagaimana ini adalah ruang untuk kita meningkatkan tahap kompetensi diri kita sebelum kita menyambung semula selepas PKP dalam tugasan seharian kita. Dan ini juga merupakan masa saat untuk kita mungkin dah lama tertinggal bersama dengan keluarga atau menguruskan sesuatu yang ketinggalan, dan inilah masanya untuk kita melengkapkan apa yang selama ini kita harapkan. Itulah yang saya lakukan. Ya. Yeah. Terima kasih, Doktor. Boleh kita pergi kepada soalan kita? Sebelum kita itu, pergi pada Puan soalan Raton, pembukaan, ya? Okey. Sebelum, Puan Raton, sebelum kita pergi kepada soalan pembukaan, saya ingin berkongsi dengan penonton kita pada hari ini. Saya faham ramai di kalangan mereka terdiri pada guru-guru dan juga ibu bapa yang saya rasa ramai untuk melihat dan mendapatkan sikit sebanyak ilmu berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cuma saya ingin bawa penonton hari ini berpegang kepada beberapa tanda pagar ataupun hashtag yang kita akan pegang pada hari ini. Ya. Yang pertama, tanda pagar kita duduk kat rumah. Jangan pergi mana-mana. Yang kedua, tanda pagar kita, kita tetap setia dan juga mendengar apa yang kerajaan katakan. Yang ketiga, tanda pagar kita, guru tetap mendidik. Silakan, guru tetap mendidik. Okey, saya pergi pada soalan yang pertama, ya. Senario pendidikan negara kita kini telah mengalami beberapa perubahan dari segi strategi dan pendekatan dalam membantu PDPC guru. Antaranya adalah peta pemikiran ITing, KBAT, PAK21, pembelajaran bermakna dan lain-lain. Kini kita diperkenalkan dengan satu pendekatan pengajaran yang mempunyai elemen pemikiran literasi pula. Bagaimanakah doktor menjelaskan tentang keperluan dan kepentingan pemikiran literasi dalam mendepani pendidikan masa kini? Silakan, doktor. Terima kasih, Puan Zaitun. Bila kita bercakap tentang pemikiran literasi, ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ia merupakan satu amalan, satu perkara yang sudah sinonim dengan dunia pendidikan kita. Cuma bila kita menggunapakai term ataupun menggunakan nama-nama yang baru yang menjadikan satu perkara yang mungkin akan menimbulkan pelbagai persoalan. Oh, perubahan lagi dalam pendidikan. Sebenarnya tidak.
kepada masyarakat luar sana, kepada guru di luar sana, kita berkisar tentang proses penyampaian pendidikan yang sepatutnya berlaku dengan cara lebih matang dan mantap dalam pendidikan itu sendiri. Dan sebelum itu, sebelum kita pergi kepada sejauh mana kepentingan pendidikan literasi dalam mendepani pendidikan masa kini, mungkin ada di kalangan penonton kita pada hari ini yang masih lagi terfikir-fikir pemikiran literasi itu apa sebenarnya. Mungkin dia tak tahu. Mungkin atau ada yang kurang jelas. Ya. Jadi kalau dengan kata lain, pemikiran literasi ini saya boleh katakan satu pemikiran yang holistik, yang lengkap. Yang mana kita bukan hanya memvisualkan suatu perkara, tapi juga kita menzahirkan perkara itu dengan menggunakan perkataan secara komunikasi. Menzahirkan satu perkataan itu dengan secara emosi. Kita menzahirkan satu perkara itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita rasa dapat memberi satu input dan juga memberi respon apa yang kita perkatakan. Itu yang dimaksudkan dengan pemikiran literasi. Saya melihat apa yang dikatakan oleh Bayer contoh, pada tahun 1988, sebuah buku tulis beliau, beliau mengatakan bahawa pemikiran merupakan satu-satu perkara yang tidak dapat lagi daripada umat manusia. Berarti manusia ini bagaimana sekalipun tetap berfikir. Jadi adakah pemikiran kita itu berilmu? Atau hanya sekadar pemikiran biasa? Itu menentukan tahap yang dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi. Puan Zaitun, kalau kita bercakap lebih panjang ni, saya ingin bawa satu lagi. Izinkan saya, boleh ya? Dengan lama sekali ya, saya ada nak huraikan. Boleh. Boleh, Doktor. Selama ni, bila kita bercakap tentang dunia pendidikan, saya bawa kepada sedikit sejarah. Pada tahun 2011, kalau kita lihat. Pada tahun 2010, kita melihat pendidikan Malaysia berada pada ambang pembaharuan dan transformasi. Dan pada tahun 2011, kita melihat pelbagai transformasi yang telah dibawa oleh kerajaan dalam pendidikan kita. Dan maklumat ini sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Sama ada masyarakat ibu bapa, masyarakat guru ataupun masyarakat di luar sana yang bakal mengguna produk pendidikan ini setelah mereka keluar dari mana pusat-pusat institusi pendidikan. Jadi, apa yang berlaku pada waktu itu? Kalau kita tinjau kembali, pada tahun 2011, kerajaan mula membawa kepada masyarakat pendidikan, khususnya guru-guru, pendekatan terbaru. Kita mula memperkenalkan ITIM pada waktu itu, iaitu peta pemikiran. Di situ timbul satu isu. Guru-guru mula berfikir, kenapa nak diubah? Kita dah guna peta minda, kita dah guna peta mungkin tulang ikan ataupun six thinking hats. Kita dah guna macam-macam pendekatan. Tapi kenapa tiba-tiba kita masukkan pula peta ITIM, pemikiran, dengan 8 peta yang konon-kononnya berdasarkan kepada mazhab dan fahaman guru-guru, hanya itu sahaja yang perlu ada. Jadi ini perkara yang mungkin dunia pendidikan, masyarakat pendidikan di Malaysia tak sedar bahawa ini adalah satu pendekatan alternatif yang kita berikan kepada pendidik. Bila kerajaan memperkenalkan ITIM, kerajaan cuba untuk membawa proses pemikiran baru manusia Malaysia ini, gunakan perkataan mungkin salah term, manusia-manusia, generasi-generasi yang ada di Malaysia ini, supaya mereka faham, supaya mereka tahu bagaimana proses cara nak berfikir dengan betul. Jadi, untuk kita lebih tersusun cara berfikir, cara bercakap, manusia perlu ada satu perkara, visual. Manusia perlu mampu memvisualkan maklumat, menyusun data yang ada di dalam pemikiran minda mereka sebelum kita lontarkan di mulut sebagai satu komunikasi. Ini proses yang ada dalam ITIM. Dan kemudian kerajaan perkenalkan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Timbul kekecohan dalam masyarakat. Apa pula KEBAT? Apa pula itu pemikiran aras rendah, pemikiran aras tinggi? Jadi sebenarnya ini kesinambungan. Setelah manusia, setelah kementerian memperkenalkan ITIM, kesinambungan adalah pemikiran aras tinggi. Dan selepas itu, keluar satu lagi, iaitu penggunaan TMK, teknologi maklumat, secara besar-besaran dalam pendidikan kita. Dan sekali lagi kita digempar dengan pelbagai isu. Yang mana, bagaimana nak menggunakan, bagaimana untuk diimplementasikan, apa kekangannya ada sebagai persoalan yang timbul lebih pada fizikal. Tapi kita lupa bahawa bermula dengan ITIM, bermula dengan KEBAT, kemudian kita bersambung pula dengan proses TMK ini dan menjurus kepada keluarlah FROG, VLE. Kita keluarlah pelbagai teknologi yang lain. Webinar, kita adalah berbagai-bagai teknik dalam menggunakan aplikasi yang kita ada. Ini satu kesinambungan ke arah mempelbagaikan, mewariasikan corak pemikiran yang ada dalam masyarakat generasi baru Malaysia. Jadi, pada tahun 2013,
maka lahirlah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita lihat, 2011 kerajaan mula memperkenalkan pendekatan-pendekatan dan pendekatan ini sebenarnya menjurus kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Dan ini semua terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita ada tiga gelombang yang kita kena faham. Pendidik kena faham ini kenapa? Sebab dalam Pelan Pendidikan Malaysia ini adalah di mana satu blueprint yang menceritakan, menekankan kepentingan pendidik dan pendidikan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Pelan Pembangunan ini dengan tiga gelombang, kita telah menghadapi gelombang pertama. 2013-2015 menyisih, menyusun semula. Jadi bila kerajaan sudah memperkenalkan pada tahun 2011 tentang IT, KEBAT, tentang TMK keperluan, pendekatan pedagogi yang baru, ini adalah untuk memantapkan, kata lain soft landing kepada guru-guru sebelum mereka dipindahkan, ditransformkan kepada satu acuan dan visi yang kita nak capai di masa datang pada gelombang kedua dan gelombang ketiga. Anda kata ini guru faham, maka saya rasa tidak akan timbul kekecohan dan masalah dalam kalangan guru. Sebab apa? Apa yang disusun ini sungguh cantik dan tertib untuk memastikan landasan pendidikan kita ini dapat dipacu sebegitu laju bagi mencapai alaf sekarang ini, abad 21. Jadi sekarang kita bercakap tentang pendidikan abad 21 yang menekankan tentang literasi, pemikiran literasi. Jadi andai kata pada 2011 kerajaan tidak memperkenalkan IT, KEBAT, TMK dan sebagainya, agak mustahil untuk kita membawa kepada kemenjadian generasi baru dengan memiliki tahap pemikiran literasi yang tinggi. Mungkin di luar sana, guru-guru terfikir pemikiran literasi. Kalau kita tengok pada buku, saya ini tak nak bercakap tentang buku, tak nak bercakap sangat tentang rujukan-rujukan. Sebab saya faham ramai guru-guru tak ada masa kita nak baca. Sebab guru-guru kita ni amat sibuk. Banyak tugas yang mereka lakukan. Saya bagi dengan proses andaian. Okay. Bagaimana untuk melihat sama ada seseorang individu atau pelajar itu memiliki pemikiran literasi ataupun tidak? Pertama, keywordnya adalah curiosity. Curiosity. Apa itu maksud curiosity sini? Sikap, sifat ingin tahu dalam kalangan pelajar. Sebagai situasi, ya, mungkin Puan Zaitun sendiri boleh berbincang dengan saya di sini. Puan Zaitun ada anak kecil, anak remaja. Anak remaja ada, ya? Ada. Bolehlah kata ada. Boleh dikatakan. Ya. Umur baru 35 tahun, ya? Kan. Okey. Bila kita bawa anak-anak kita bersiar ke mana-mana pusat membeli belah, contohnya. Mereka berjalan dan tanpa kita sedar, anak-anak kita berhenti seketika dan melihat satu alat mainan. Contohlah, ada alat mainan itu mungkin beruang sedang mengetuk-ngetuk satu drum yang menghasilkan bunyi. Dan anak kita terhenti, sebagai seorang ibu, apa yang sepatutnya kita lakukan? Sebagai seorang bapa, biasanya apa yang kita buat? Kita katakan, apa yang you buat? Cepat, kita ke sana. Cepat, kita ke sini. Cepat ikut, banyak tempat lagi kita nak pergi. Kenapa tengok ni? Ni tak penting. Kita lupa. Tak sempat nak layan. Betul. Kita lupa. Pada peringkat itu, pada waktu itu, satu proses pemikiran sedang berlaku dalam anak-anak. Curiosity. Keinginan ingin tahu. Tetapi sikap yang ada pada ibu bapa, kita melihat kepada keseronokan alat permainan. Kita tidak memikirkan bahawa mungkin anak saya sedang berfikir bagaimana gendang itu boleh dipukul. Bagaimana permainan yang tidak hidup itu, beruang itu, boleh mengetuk drum itu. Bagaimana beruang itu dihasilkan. That's what we call curiosity. Dan ini membawa kepada pemikiran literasi yang kita nak. Sebenarnya, dengan kata lain, anak-anak bukan melihat objek sebagai objek. Anak-anak melihat objek sebagai data dan maklumat. Kalau ini kita mampu berikan pemahaman kepada guru-guru, kepada anak-anak kita dalam classroom, inilah yang kita perlukan dalam pendidikan pemikiran literasi.
Saya terus Puan Zaitun, ya, kena bawa beberapa perkara yang saya rasa mungkin menarik. Saya bawa beberapa alat bantu mengajar sebab di sekolah rendah ataupun sekolah menengah kadang-kadang kita membawa alat bantu mengajar dalam kelasroom. Betul ya? Sebagaimana gambar yang kita paparkan sekarang ini. Saya tunjuk satu benda dan Puan Zaitun mohon teka bersama dengan saya. Ya? Okey. Saya pegang apa Puan Zaitun? Tak nampak. Buah ke? Orange. Orange. Ya. Biasa yang berlaku dalam classroom Puan Zaitun. Soalan cikgu. Cikgu akan tanya, ini apa? Pelajar akan jawab, ini orange. Ini limau. Itu pelajar akan jawab. Okey. Dan kita akan berakhir pendidikan pada hari itu. Supaya anak murid, tulis ejaan yang betul berdasarkan buah yang awak lihat. Di situ, proses penakulan tidak berlaku. Proses memahami, mengetahui, aplikasi berada pada tiga level yang cukup rendah bagi seorang pelajar. Apa yang cikgu kena tahu? Sebab mustahil saya rasa di Malaysia ni belum ada orang yang kenal buah orange ni. Atau Malaysia ni semua dah kenal dah buah orange ni kan? Buah limau ni. Jadi perkataan ini orange adalah bukan soalan yang seharusnya kita berikan kepada pelajar. Andai kata kita membawa ini membawa mereka pada tahap pemikiran yang tinggi. Yang kita kena bawa soalan adalah pertama, untuk pelajar melihat secara analytical, analisis. Untuk pelajar melihat apa yang ada, sifat, adjektif yang ada pada buah. Itu soalan pertama. Bentuknya dan juga kita membawa kepada andaian. Pelajar memikirkan agaknya buah ini rasa apa? Apa? Bagaimana rasanya digambarkan dengan menggunakan adjektif masam, manis, enak, sedap, lazat. Semua perkataan ini adalah proses yang berlaku di dalam kepala pelajar, dalam minda pelajar dengan menggunakan peta Ayting yang kita ajar sebelum ini. Bila pelajar mampu memvisualkan perkara ini dalam kepala mereka, mereka zahirkan pada komunikasi secara lisan dan mereka menulis perkara itu di atas selai kertas. Itulah proses yang kita nak. Selepas menulis, pelajar membentangkan hasil kerja mereka menggunakan perkataan, menggunakan gaya penampilan pembentangan mereka sendiri. Ini yang kita maksudkan dengan pemikiran literasi. Di mana satu jalur proses pemikiran yang sempurna. Pelajar bukan melihat objek sebagai objek semata-mata. Tapi melihat objek sebagai data maklumat yang boleh dianalisis. Yang boleh disintesiskan, yang boleh dicipta menjadi sesuatu. Okey, Puan Zaitun, satu lagi soalan Puan Zaitun. Okey. Ini apa? Banyak hari ni saya bawa barang sebenarnya. Alang-alang duduk kat rumah, tepi ni, bila tepi, kita geledah barang kat dapur, kita bawa masin. Ini apa? Telur ke? Telur kan? Ini sebiji telur. Apa sebut telur tu kurang lengkap jawapannya Puan Zaitun. Sebiji telur. Ini sebiji telur. Bila kita tunjukkan ini apa kepada pelajar kita, jawapannya agak mudah. Itu telur, cikgu. Dia akan bagi tahu. Tetapi macam kita saya gagal. Jawab. Betul. Kita gagal membawa elemen bagaimana kita mengintegrasikan ilmu lain bila memandang sebiji telur. Contoh. Okey? Kita tanyakan mereka. Agaknya apa yang ada dalam telur ini? Bagaimana proses telur ini terhasil? Pernah makan telur, apa yang ada, warna apa yang ada dalam telur ini? Adakah pepejal atau cecair? Kita mengintegrasikan sains dalam bahasa Melayu. Dengan kata lain, kita mengumpulkan segala data yang ada pada pelajar berdasarkan kepada previous knowledge. Data lama mereka kita bawa ke depan dan kita mengesahkan bahawa data itu adalah tepat. Itu tugas guru sebagai seorang facilitator dalam classroom yang diperlukan oleh PA21. Jadi kenapa perkara ini perlu kita bawa kepada pelajar di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat tadika? Kerana contohnya, saya bawa sebuah buku. Contohnya, ini sebuah buku. Sayang, tak boleh nak zoom kan. Bila kita menunjukkan kepada pelajar sebuah buku, apa yang kita biasa lakukan dalam classroom, kita akan sebutkan sila baca buku itu. Dan pelajar mula merasakan satu bebanan dan tekanan. Sebab
pelajar terpaksa menggunakan pelbagai kemahiran lain dalam keadaan yang readiness, kesediaan terbelum ada. Jadi apa yang sebenarnya? Sebenarnya, kita perlu bersama dengan pelajar sebelum kita memperkenalkan kandungan, meminta mereka membaca buku itu. Pelajar seharusnya dibawa kepada menyelusuri apa yang ada pada buku. That's process flow. Dengan kata lain, catar alir dalam memahami maklumat. Ini adalah I think yang ada sebelum ini. Tidak pernah ada apa yang pelajar tahu. Pelajar lihat cover, lihat muka depan. Apa yang awak fikirkan? Oh, cikgu, gambar depan tu ada bangunan KLCC. Oh, cikgu, ada gambar Reflisia. Oh, cikgu, gambar depan tu ada kompang, ada gasing. Itu telah kita stimuluskan pelajar. Melihat pada cover. Belum melihat kepada kandungan. Yeah. Jadi, bila pelajar melihat kepada cover dengan pelbagai gambar yang ada, maka kita akan tanya soalan kita. Pada pandangan awak, kandungan buku ini akan berkisar tentang apa? Di situlah kita mencungkil pemikiran aras tinggi. Kalang-kalangnya. Sikap ingin tahu pelajar. Yeah. Itu pelajar akan mula meneka. Saya rasa mungkin tentang budaya Malaysia, cikgu. Mungkin kita akan bercakap tentang geografi di Malaysia. Bila lahir perkataan itu, kita telah melihat bahawa pelajar yang pintar mengeluarkan perkataan yang lebih tinggi. Maksud penggunaannya. Pelajar yang mungkin yang sederhana akan menjadikan satu proses pembelajaran. Mendengar, oh ada perkataan ini. Oh ada maksud ini. Diajar oleh pelajar kepada pelajar. Ini pemikiran literasi. Di mana guru hanya membetulkan maksud. Guru hanya membimbing ke arah mencapai matlamat pembelajaran itu. Ini kita maksudkan. Jadi bila kita mampu melahirkan kegairahan pelajar terhadap buku ini, bila kita baca, insyaAllah pelajar akan berminat untuk baca. Jadi, rumusan pada peringkat soalan pertama ni, Kak Tuan. Kenapa perlu? Kenapa penting? Sebab kita tak nak lahirkan rakyat Malaysia di masa akan datang. Kerana kita tahu pendidikan ini bukan hasilkan hari ini, esok keluar. Kita perlukan sekurang-kurangnya 30 tahun ataupun 25 tahun untuk matangkan mereka untuk lahir. Supaya bila lahir satu generasi akan datang, Kak Tuan, dia akan menjadi generasi yang mampu berfikir secara holistik. Berfikir secara pelbagai sudut sebelum buat keputusan. Sebagai contoh, ini contoh yang paling-paling relevan setakat ini. Kata cuba lihat rakyat Malaysia pada hari ini selama sebulan lebih. Betapa kita begitu akur dengan kerajaan. Betapa disiplinnya rakyat Malaysia sampai dicemburui oleh negara luar. Negara Jepun cemburu dengan Malaysia. Itu negara tamadun. Negara Eropah cemburu dengan Malaysia. Kenapa? Bagaimana rakyat Malaysia mampu akur dengan arahan oleh seorang Perdana Menteri. Ini pendidikan. Kenapa? Pendidikan pada 15-20 tahun lepas yang kita hasil. Menilai maklumat dengan cara yang betul dan tepat mengikut waktu yang diperlukan. Ini yang kita maksudkan dengan pemikiran literasi yang mampu kita zahirkan. Cuba kita lihat kata di WhatsApp sekarang. Pada minggu pertama PKP, pelbagai isu keluar kata dia. Di social media terlihat. Di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter. Kita bercakap lebih kepada benda yang menggusarkan. Tapi bila masa pada minggu kedua, kita dapat lihat betapa rasionalnya rakyat Malaysia berfikir selepas itu. Selepas mereka mengkaji maklumat demi maklumat dan melihat kepada maklumat yang paling tepat. Ini bukan proses mudah. Inilah ketamadunan dalam pemikiran yang dibawa oleh pemikiran literasi yang kita maksudkan. Jadi kenapa penting? Tak perlu saya jawab. Cikgu di luar sana perlu faham bahawa kalau anak murid kita bertanyakan sesuatu, itulah pembuka jalan bawah yang perlu kita bimbing mereka ke arah tersebut. Ya, Tuan. Sebut sedikit panjang saya ni. Silakan. Terima kasih, Doktor. Diharap ya semua penonton mendapat gambaran gambaran awal apa yang kita maksudkan dengan pemikiran literasi ini. Ya, Doktor, kita pergi pada soalan kedua ya. Pembudayaan pembelajaran di Malaysia berhasrat ingin mempraktikkan pemikiran literasi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Ianya akan digembleng dari pelbagai peringkat seperti Institut Pendidikan Tinggi, Institut Pendidikan Guru, sekolah dan masyarakat. Bagaimanakah pemikiran literasi ini dapat direalisasikan kepada golongan sasaran ini? Oh,
soalan yang cukup menarik, Kak Tun. Tapi cara berhenti itu macam balas pantun pula. Nak tahu begini, nak minta. Okay, betul. Ini kadang-kadang kita fikirkan, bila kerajaan membawa sesuatu perubahan, bila kerajaan membawa sesuatu dasar yang baru atau pendekatan yang baru, kadang-kadang ada satu tanda soal yang besar dalam kepala masyarakat. Ini untuk apa? Kenapa ini perlu dilakukan? Kenapa nak menyusahkan anak-anak kita? Kenapa berlaku sebegian, sebegitu dan sebegini? Jadi ini perkara yang biasa yang berlaku dalam mana-mana institusi, dalam mana-mana masyarakat dunia. Kita sentiasa mempersoalkan bila kita kekurangan maklumat. Jadi bagaimana kita nak mensasarkan kepada golongan tertentu untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan perkara ini? Tengok pada pendidikan, Kak Tun, ya. Puan Zaitun, kita lihat pendidikan di Malaysia hari ini sebenarnya satu sistem yang kalau tanya pandangan peribadi saya bandingkan dengan pendidikan Jepun, sangat solid, sangat cantik sebenarnya. Tetapi ramai di kalangan kita yang tidak menyedari hakikat ini. Sebab dalam proses pendidikan di Malaysia ini, seseorang guru tidak dibiarkan bersendirian di sekolah. Seseorang guru bermula daripada latihan hari pertama menjadi seorang guru, sehinggalah mereka menamatkan hayat mereka sebagai seorang guru, mereka dididik sepanjang masa. Kenapa saya katakan demikian? Kerana di negara Jepun, Puan Zaitun, ya, di negara Jepun, tidak ada satu program khusus yang diberikan untuk menterjemahkan pemikiran, konteks pendidikan, matlamat, tujuan, kandungan itu dalam bentuk bagaimana pedagogi diaplikasikan. Dengan kata lain, mereka tidak ada institusi latihan khusus sebagaimana yang dilakukan oleh IPJM sekarang. Jadi di IPJM, dan dulunya BPG, IPJM sekarang ini kena bangga. Sebab kita sebenarnya telah berada dalam landasan yang betul. Tapi kita jarang memperkatakan tentang success story yang kita ada berkaitan dengan keupayaan yang kita melahirkan jemaah yang baik, bagus. Jadi sasaran kita dalam pemikiran literasi ini, kita menyasarkan berguru contohnya. So, kita ingin melahirkan guru yang mampu menterjemahkan segala maklumat dalam bentuk pendidikan. Bukan menyampaikan maklumat, tapi mampu mendidik, membawa maklumat itu untuk kita canaikan dan kita sampaikan dalam pelbagai bentuk kepada penonton, kepada masyarakat, kepada sasaran kita sendiri. Jadi kalau kita berada di sekolah rendah, kita faham. Kita balik kepada taksonomi Bloom. Katanya kita ada aras dalam taksonomi Bloom. Okay, mengatakan bahawa pengetahuan, memahami, aplikasi, ada kan? Kita ada menilai, kita ada sintesis, kita ada mencipta sampai ke peringkat paling tinggi. Itu taksonomi Bloom. Okay, ini ada satu pembaris yang perlu ada bersama guru tiap saat bila mereka melangkah dalam darjah. Kadang-kadang orang cakap, alah, Dr. Gah ni cakap dia pandai, buat tak pandai. Tapi kita kadang-kadang terfikir, masing-masing di luar sana harus sedar, pendekatan pendidikan ini tidak seharusnya sama. Setiap pemain pendidikan, iaitu guru, berhak memilih pendidikan terbaik, pendekatan terbaik yang mereka ingin guna pakai dalam mereka melaksanakan proses PGPC. Jadi kalau sasarannya pelajar berumur di bawah 12 tahun, kita balik pada JMPJ mengatakan apa? Pada peringkat 12 tahun ke bawah, itu operasi konkret. Operasi konkret bermaksud pelajar perlu melihat satu objek dengan jelas. Jelas maksudnya tidak ada elemen subjektif. Tidak ada metafor. Apa-apa yang kita sampaikan perlu tepat dan jelas. Kalau kita katakan bentuk sebiji buah limau itu bulat, kita jangan bawa gambar buah limau yang lebih. Kalau kita katakan sebiji tembikai itu bulat, jangan sesekali bawa tembikai yang dikeluarkan oleh Jepun bentuk persegi. Nanti pelajar akan komplit. Sebab apa? Ini maklumat awal. Dan kadang-kadang guru-guru kurang sedar bahawa bila kita berjumpa dengan pelajar di sekolah tahun 1, tahap 1, tahap 2, tahap 1 contohnya berumur 7 tahun. 7 tahun berarti Katun, siapa yang Katun ya? Katun, okay. Untuk tahap 1 ini, darjah 1, umur kanak-kanak mendapat pendidikan formal hanya 2 tahun. Katun. 5 tahun lagi adalah pendidikan informal di rumah. Yang tidak ada sistem, yang tidak rasmi, tidak tersusun. Tapi bila mereka ke sekolah, mereka hanya ada 2 tahun pengalaman pertama mereka. Jadi kalau kita memaksa, memarahi pelajar mengeluarkan hasil yang kita tahu tidak ada dalam data.
mustahil. Jadi apa yang perlu guru lakukan? Membimbing, mengeluarkan data. Membina kumpulan bank data baru dan kepala pelajar. Caranya, stimulasi. Kita stimuluskan pemikiran pelajar. Sebagai contoh tadi Puan katanya, kita tengok buah orange, buah limau. Kalau pelajar darjah satu, Kak Tun dulu dalam masa darjah satu, mungkin belajar ini apa, ini orange. Mungkin ya? What is this? This is an orange, kan? Dia kata macam mana? Ini apa? Ini buah limau. Ini buah orange. Habis pembelajaran kita. Okey? Ini apa? Contoh ya. Tunjuk yang ini pula. Saya buat satu lagi buah. Ini masuk dapur sekejap. Ini apa? Ini pisang. Kata-kata dia. Ini biasa di sekolah. Ini apa? Ini pisang. Bagaimana eja pisang? Ramai-ramai pelajar P-I-S-A-N-G mengeja. Betul? Betul. Dari aspek pengetahuan memahami, pelajar mampu celik literasi hurufnya untuk menyusun. Betul, tepat. Mengkoordinasikan huruf mengikut bunyi yang tepat. Pisang. Tak jadi sang pi. Jadi pisang. Itu betul. Tetapi dari segi ilmu, bila kita kata pemikiran, apa yang ada di situ? Rasanya. Kandungannya. Jadi ini yang kita nak tambahkan. Jadi kalau dah satu, kita nak tunggu masa dah dua baru nak beritahu pisang itu manis. Satu tahun kita membazir proses data yang perlu ada dalam pemikiran anak. Ya, ada banyak. Kadang-kadang kita cemburu dengan anak-anak orang putih lah kan. Bahasa dan orang kosong. Anak-anak orang putih. Pasal anak-anak orang putih ni bijak-bijak. Pasal anak-anak kita tak pandai. Nah, itu kerap kita bunyi macam tu kan. Yeah. Kenapa anak-anak orang putih kalau bercakap bahasa Inggeris tu bunyi macam dah kita di Malaysia ni dah standard 6. Kadang-kadang dah sampai pada form 1 level mereka. Kenapa? Sebab kat Tun, ini pandangan saya, tidak ada tabu dalam penggunaan bahasa. Tidak ada tabu dalam penggunaan istilah-istilah dalam pendidikan. Kita tidak melimitasikan pemikiran mereka. Jadi kalau kita tahu dalam pendidikan kita ini, kita menyasarkan, kita nak sasarkan apa pada waktu itu. Contoh, kita mengajar pendidikan jasmani, kita mengajar pendidikan sains, mengajar matematik dan sebagainya. Sasaran kita apa? Tujuan kita apa? Tapi kita lupa, jangan lupa. Kita perlu mengintegrasikan juga yang lain supaya maklumat pelajar tidak berfokus pada satu benda. Melompat dalam pendidikan sains bukan bentuk psikomotor yang melibatkan fizikal semata-mata. Melompat juga ada elemen sains yang kita faham. Elemen fizik, elemen biologinya. Dalam melompat juga ada elemen bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ada elemen matematik. Jadi kalau ini mampu kita gabungkan, kita akan menghasilkan anak-anak di masa depan, generasi yang bila melihat sesuatu, mereka tidak melihat dengan mata biasa. Mereka akan melihat jauh. Contoh, saya lagi contoh. Ini yang bercakap pasal sasaran. Saya tidak akan terus direct, oh sasar kita buat A dapat B, buat B dapat C. No. Saya memberi kepada lebih kepada supaya guru-guru di luar sana, ibu bapa di luar sana, boleh berfikir bersama dengan kita. Dan saya ada bawa contoh. Ini benda yang paling popular sekarang, kata. Berubah-ubah manusia hendakkan. Dulu manusia tak hendak pun berkahwin. Ini. Apa ini? Saya tak nak bagi jenis lah. Sanitizer. Rumah kata ada? Ada. Yeah. Apakah sekarang? Ah, betul. Zaman sekarang ini, musim sekarang ini, sanitizer. Anak-anak kita tak pernah dengar perkataan sanitizer. Sekarang ini, bapa dia aktiviti sampai yang dewasa mampu menyebut perkataan sanitizer dengan bunyi yang tepat. Selain itu, tidak dalam vocab. Kalau cari sanitizer, tidak ada dalam buku-buku teks di Malaysia. Terutama di sekolah rendah. Tidak ada perkataan itu. Tapi anak kita mampu menggunakan. Sebab apa? Keperluan. Jadi ini pemikiran literasi. Sebab ada keperluan pada waktu itu. Jadi bagaimana jangkaan masa depan? Adakah kita merasakan bahawa perkataan yang kita hajar, wakil yang kita didik, dedah kepada pelajar ini, mampu terus digunakan pakai masa depan? Ataupun perlu ditambah? Ini perlukan kreativiti guru. Jadi bila anak-anak melihat ini, sanitizer, oh mak, kita kena gunakan sanitizer ini untuk kita membersihkan tangan kita. Kalau kita sebutkan kepada anak untuk membersihkan tangan kita, itu peringkat pengetahuan memahami, kata. Tidak sampai peringkat lebih tinggi, aplikasi ataupun menilai. Sebab apa? Mereka tidak boleh bandingkan. Kenapa tak kita cuci dengan air?
Kerana kita menggunakan keywordnya membersih. Kita tak menggunakan menyahkan kuman. Menghapuskan, menghilangkan kuman. Itu yang kita maksudkan dalam pendidikan. Jadi bila guru di sekolah memperkenalkan sesuatu perkara, kreativiti guru itu penting. Melihat. Bila saya memperkenalkan terms ini, perkataan ini, perkataan ini boleh membawa kepada perkembangan maklumat apa, datanya apa. Itu literasi pemikiran. Supaya anak-anak kita boleh berfikir, dia ada beberapa layer, lapisan-lapisan. Dan inilah yang ada dalam peta I think, yang ada dalam kebat, yang ada dalam computational thinking, yang kita ada berfikir cara komputer, berfikir cara komputer. Itu yang kita maksud. Ha, itu yang saya boleh beri sikit sini. Nak jelaskan sasar untuk jadi apa, for sure lah Katun. Bila anak-anak kita generasi yang ini bijak, mereka lah penyambung warisan kita di masa hadapan. Hari ini orang puji Malaysia Katun. Ramai orang pandang Malaysia, sebuah negara yang hanya 30 juta rakyatnya, tapi dah mampu menjadi contoh kepada rakyat negara lain yang mungkin beratus juta, yang bilion. Kenapa? Adakah kita nak hentikan dengan pujian di sini? Terus mendidik. Kena yakin kita mampu lahirkan manusia lebih celik ilmunya, literasinya di masa akan datang. Terima kasih Doktor. Panjang lebar tu. Begitu ya Katun, panjang tu. Ya, apa? Ya, maknanya kita akan lebih faham. Sebab lebih faham Katun, apa dia macam ni Katun. Kempunan lama tak masuk kuliah. Kan? Ha, lama tak berkutang ulang kuliah. Dia jadi macam ni lah. Ya, dia jadi macam banyak benda kita nak berkongsi. Tapi ini okay. yang ada apa yang saya kongsikan kata ni. Ini dapatan kita katanya, bukan dapatan peribadi saya semata-mata. Ini dapatan daripada bengkel yang kita lakukan bersama dengan Dr. Yunus baru-baru ini. Bagaimana Dr. Yunus memperkenalkan bagaimana cara membawa pemikiran lebih kritikal dan kita kaitkan dengan literasi pemikiran yang dianjurkan oleh IPJM. Ini tim kita, pasukan kita. Pasukan kita yang cuba membentuk satu pendidikan pendekatan untuk guru di luar sana yang bakal kita jayawarakan nanti mungkin insyaAllah katanya untuk kita perkenalkan mereka. Ini hasil kerja IPJ yang saya rasakan sangat-sangat cantik yang perlu kita teruskan. Ya Doktor, sebab sebelum ni semua memandang benda ni dalam part-part yang berasingan. Sebenarnya dia adalah dalam satu kumpulan kan yang boleh digunakan. Untuk maklumat Doktor ya, kita juga ada menerima soalan-soalan daripada penonton. Ya? Saya serahkan kepada kita punya pengerusi, Puan Azizah. Jangan soal saya makan apa sebab hari ini puasa. Tak boleh makan. Ya betul. Okey, silakan Puan Azizah. Silakan Puan Azizah. Puan Azizah ya? Ya, saya. Minta berkenalan dengan Puan Azizah. Apa khabar Puan Azizah? Baik, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak sempat nak bertegur siapa tadi ya? Ni baru dah sempat kan? Di awal rancangannya dengar suara awak. Rupanya inilah pemilik suara yang begitu comelnya kan? Terima kasih. Okey, Doktor Gas pun keluar semua bahan-bahan dia. Pisang ada. Ada semua, ada semua. Saya dah geledah betul-betul semua benda. Okey Doktor, terima kasih. Bila saya lihat dekat live comment daripada para penonton kita, alhamdulillah banyak sangat maklum balas. Alhamdulillah. So, saya akan tanya satu soalan daripada penonton untuk Doktor berikan pandangan. Okey, soalannya, bagaimanakah guru dapat meningkatkan lagi kefahaman dan penguasaan mereka terhadap pemikiran literasi untuk diaplikasikan dalam PDPC. Bila cakap PDPC, saya rasa penonton ini merupakan guru ataupun pensyarah, Doktor. Kita boleh teka. Tapi Nur Aziz, ibu bapa sekarang pun dah bijak. Ya, betul. Ibu bapa sekarang sangat-sangat bijak. Bila kita menggunakan terms pendidikan, mereka dah faham. Sebut kebab, mereka tak akan bertukar dengan kebab. Mereka dah faham kebab apa. Ini yang bertukar dengan kebab ni, Puan Zaitun ni agaknya ni. Saya bergurau Puan Zaitun. Minta maaf, bulan puasa ni kan. Tak boleh semua kena bazar Ramadan online bulan puasa kan. Jadi tak ada tempat kebab ni lah. Okay, silakan. So ini soalannya, bagaimana cara untuk kita meningkatkan kefahaman penguasaan dalam mengaplikasikan pemikiran literasi ni kan. Sebab sekarang ni, terima kasih Nur Aziz, izinkan saya. Puan Zaitun.
bila kita bercakap tentang pemikiran literasi, kadang-kadang guru-guru kita ni berfikir, dia fikir dua perkara. Pemikiran satu perkara, literasi satu perkara. Jadi kalau kita huraikan apa itu literasi sahaja, dia akan bermaksud lain. Dia tidak mau memaksud kepada apa yang saya bincangkan sebentar tadi. Pemikiran itu memaksud yang lain. Jadi bila dia gabungkan akan menghasilkan satu kata kerja yang lain. Pemikiran literasi itu satu proses gabungan, satu proses holistik yang melibatkan kepada pengumpulan, pemahaman, penilaian, penyuraian, proses data-data yang ada sebelum kita melahirkan satu data yang baru. Dan ini melibatkan proses ingin tahu. Proses yang kita panggil curiosity tadi, yang kita tekankan sangat-sangat dalam dalam pendidikan kita pada hari ini. Berkat terutama sekali pada generasi Malaysia ini. Yang perlu biasa bertanya kenapa, mengapa, bagaimana. Itu semua proses yang perlu ada pada anak-anak kita. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana kita nak menjadikan ini sebagai sebahagian daripada diri kita? Caranya, bila kita membuka sesebuah setiap kurikulum yang kita ada, ataupun kita membuka apa-apa sekali pembahan pendidikan yang kita ingin guna pakai, cikgu perlu mencari kata kunci bagi setiap perkataan. Perlu cari kata kunci yang ada yang terkandung dalam setiap sukatan yang ada. Kalau cikgu melihat kepada objektif, itu adalah sasaran yang disenaraikan berdasarkan pada pemikiran secara keseluruhan yang digambarkan pada kurikulum. Tetapi kena ingat, kurikulum itu adalah panduan. Sebab itu kerajaan kita menetapkan daripada 4C yang kita berikan pada pendidikan abad 21 kepada 6C. Menambah lagi 2C yang melibatkan komunikasi, creativity, cooperation, kita ada citizenship, kita ada karakter dan kita ada pelbagai lagi. Kenapa? Sebab ini elemen yang guru kena faham bila melihat sesuatu sukatan yang ada. Di situ kita keluarkan apakah keywords-keywords yang boleh kita zahirkan dalam classroom itu untuk membawa tarikan di panggil creativity. Jadi bagaimana untuk memastikan agar creativity kita ini mampu kita laksanakan dengan jaya dalam classroom? Itu yang kerajaan perkenalkan pelbagai pendekatan. I think, hebat, pendekatan menggunakan TMK, pendekatan menggunakan pelbagai sumber-sumber yang lain supaya guru tidak merasa terhalang dalam menzahirkan kreativitinya, ya, dalam mengaplikasikan. Jadi kalau Nur Azizah ataupun Puan Zaitun tanyakan saya, saya kadang-kadang ke sekolah melihat situasi, kadang-kadang mohon izin guru besar atau pengetua untuk masuk dalam kelasroom. Saja kita ni kena duduk nak tengok apa yang kita ajar di sekolah. Ada di IPG sekarang ini. Kan kita nak tengok, kita minta kebenaran, kita dapatkan izin, terutama sekali sekolah pada hari Sabtu yang ada. Kita pergi tengok. Saya rasa guru-guru kita ni hebat sebenarnya. Saya kadang-kadang kecilnya kita, golongan pensyarah sebenarnya yang ada di IPG, melihat kepada kehebatan guru-guru kita. Mereka sangat hebat. Tetapi mereka perlukan input yang berpanjangan. Jadi di sini peranan IPGM. IPG adalah untuk memastikan agar kita sentiasa seiring memberikan input berpanjangan kepada guru-guru agar mereka relevan dengan apa yang ada pada masa ini. Itu sebenarnya. Kalau tanya tentang implementasinya, guru itu sangat-sangat hebat. Saya cukup kagum apa yang ada pada guru kita. Di luar sana penonton, ibu bapa, kadang-kadang kalau ada masa minta izin guru, pergi tengok betapa bersungguh-sungguhnya cikgu kita mengajar. Dan zaman PKP sekarang ni, ya, Puan Zaitun, Nur Aizah, sebagaimana di awal rancangan Panizah nak maklumkan, guru-guru kita mengajar sampai pukul 12 malam. Betul. Kenapa guru mengajar sampai 12 malam? Sebab ada parents yang baru pertama kali kenal webinar. Ada parents yang baru pertama kali kenal Google Classroom itu apa. Yeah. Google Meet itu apa. Pertama kali baru nak belajar menggunakan aplikasi. Yang mereka bukan orang tua atau yang cikgu dah kena shutdown telefon mereka ni pada pukul 4 petang. Tetapi mereka masih lagi membantu kerana apa yang kita janji tunai tetap kita tunaikan. Lagu keramat ni, ingat tak? Apa yang kita janji tunai tetap kita tunaikan. Ini nak bulan lima nak sambut ni nanti. Hari guru. Jadi ini masyarakat kena faham. WhatsApp lah pukul berapa sekalipun tak pernah cikgu tak jawab. Sebab apa cikgu merasakan bahawa kaunter mereka berada di mana-mana. Kaunter mereka tidak ada limit waktu.
Itu hebat. Jadi bagaimana cikgu nak membiasakan dengan hal ini? Cikgu dah faham. Saya dah beri tadi, memahami kata kunci bagi setiap input yang ingin disampaikan dari perspektif mereka tanpa meninggalkan objektif yang ada dalam kurikulum tersebut. Terima kasih. Itu. Sikit banyak. Okey, bukan sedikit sebanyak, banyak dah tu. Banyak. Itu kena makan pisang, tak boleh bulan puasa. Kalau makan pisang, tak boleh bulan puasa kan? Okey, terima kasih Dr. Gas. Sama-sama. Kalau ada soalan lagi, silakan ya. Kita kongsi. Ada banyak. Puan Zaitun pun ada maklumkan saya hari ini, petang ini apa, hari ini kita nak buat secara santai saja kan? Ya. Kita teruskan. Kita punya stres, terlilat sambil dengar kan? Sambil menunggu waktu berbuka puasa kan? Okey. Para penonton sekalian, terima kasih Doktor ya. Sama-sama. Okey, para penonton, kita ada sedikit selingan untuk memberi ruang kepada panel dan juga puan moderator untuk berehat sekejap. Nak minum bulan Ramadan ni tak boleh. So bagi mereka tarik nafas sikit, okey? Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti aktiviti yang kita paparkan ini. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan baca dan jawab di live chat. Okey, kita nak tengok apa maklum balas tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi masa dalam 20 saat ni lebih kurang. Panel dengan Dr. Gas dengan Puan Zaitun pun boleh jawab. Sedang melihat sekarang ni. Yang melihat. Baik. Ini soalan yang mudah pun. Tapi susah nak jawab ni. Ini kita buka pada semua. Kita buka pada semua. Kita semua boleh jawab. Hilangkan stres. Jawab je. Apa yang ada rasa dia jawab. Dan jawapan dihantar pada? Di live chat. Kita live chat. Oh, live chat. Jawab saja. Saya dengar Puan Zaitun akan sediakan hadiah lumayan ya. Boleh. Dan nak pula zaman PKP ni kan? Kita semua by post semua. Semua online, ya. Okey, nampaknya dah lebih kurang 20 saat. Okey, ada jawapan tak? Sampai sekarang tak ada jawapan ni? Panel dengan ni. Oh, saya perlu jawab juga. Kita bagilah Dr. Gas untuk bagilah jawab. Kita bagi Puan Zaitun. Sebab saya tengok Puan Zaitun ni latar belakangnya bidang teknikal dan juga orang matematik. Kalau tengok pada biodata Puan Zaitun di peringkat awal tu. Peringkat awal aja Doktor. Jadi Puan Zaitun lah lawan. Saya bertukar arah. Saya ni orang bahasa saja. Selepas itu saya jadi orang pendidikan awal kanak-kanak pula. Itu. Memang mahir dengan nombor-nombor berkala ni, nombor warna-warna ni. Silakan Mas. Okey, kalau kata nak lihat kesalahan macam tak ada, tapi kalau lihat color yang cantiknya, ada salah ke? Okey, mari saya terangkan. Kalau dilihatkan, sebenarnya kesalahan bukannya terletak pada nombor ataupun warnanya. Macam filem piramid. Okay. Cuma perkataan melihat di sini, kalau kita lihat, melihat tu sebenarnya ada dipaparkan dua kali, perasan tak? Ya, betul. Kenapa sebenarnya bila satu-satu soalan dipaparkan, kita terus, bila saya lihat mula-mula soalan ni, saya terus mata saya fokus kepada 1-9 dan warna. Saya tak fokus pada soalan dia. Kenapa? Sebab ini bila... Cantik. Ini menarik. Yang menarik. Ini yang kena dengan saya ni. Ini kita boleh gang sama Nur Aziza. Soalan sebegini. Alright. So bila otak kita ni dia berfungsi mengikut arahan. So arahan dia kata, bolehkah anda melihat kesalahan di sini? Terus otak kita pergi kepada 1-9. Sebab arahannya melihat kesalahan di sini. Kita tak tengok pun kesalahan sebenarnya berada di soalan. So moralnya kita ni sebenarnya mestilah melihat sesuatu masalah tu di mana sebenarnya jawapan dia tu ada dekat sekeliling kita. Kita perlu membuka ruang di sekeliling kita untuk menjawab persoalan tersebut. So jangan melihat satu masalah tu tak boleh diselesaikan. Tidak. Sebenarnya jawapan dia tu ada di sekeliling kita. Itu dia.
agaknya jawapan sama dengan Puan Zaitun agaknya tadi jawapan tu. Saya rasa Puan Zaitun. Penonton kita pun hebat juga ya. Ada macam-macam hebat jawapan kat sini. Ada kau jawapan ya? Okey. Tak apa. Yang penting saya dapat kita jawapan dia. Alhamdulillah. Tapi ini ini benda yang kita saya maklum kata. Soalannya mudah tapi tricky. Sebab apa? Dia melihat bagaimana kita meneliti. Tahap ketelitian. Yeah. Bila kita melihat pada satu perkara. Dan ini kita nak. Lain betul lah anak generasi Y ni kan. Puan Zaitun. Kalau dia melihat zaman dari zaman, skop yang lain. Betul. Kalau zaman kita dulu Puan Zaitun, dia hanya suaikan, padankan, susun semula saja. Ini monopoli. Yeah. Anak sekarang itu je lah yang ada. Setiap hari macam itu ya. Tapi tak apa doktor. Kita pun jadi manusia sekarang. Alhamdulillah. Berkat guru-guru kita. Terima kasih kepada guru kita. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kepada penonton yang sama-sama terlibat dalam aktiviti ini. Okey, kita teruskan dengan webinar kita. Tapi sebelum itu, Nur Azizah, boleh saya mencelah tak sedikit? Boleh, boleh. Bila-bila Nur Azizah mengatakan bahawa bila kita melihat soalan kuis sebenarnya tadi, dia bukan hanya apa yang dikodkan pada otak kita semata-mata, arahannya dengan semata-mata. Tapi lebih kepada bagaimana kita menganalisis yang supaya secara lebih-lebih mendalam tentang maksud soalan. Ini kena dengan apa yang kita maksudkan dengan literacy itu sendiri. Kalau kita bercakap tentang how would you define literacy? Bagaimana awak mentafsirkan literacy? Kalau kita bagi tahu literacy ini a part of ability to identify, to understand, to interpret, to create, to communicate and also to compute dengan menggunakan to use using printed and written material yang associated with verified context. Dengan kata lain, ini satu gabungan keseluruhan. Jadi anak-anak di masa depan jangan tengok perkara itu pun satu benda. Tengok dengan pelbagai layer. Dengan kata lain, pemikiran kita dah jadi drone dah sekarang ni. Tak boleh tengok dua ni, tu ni. Kena jadi drone. Tengok daripada atas, pusing. Jangan dua ni. Tak boleh. Nanti Dr. Yunus marah kat kita. Sebab dia yang mengatakan hal ini. Untuk menjadi lebih kreatif dan kritis kan? Kritis itu lagi penting ya. Jadi itu mesti sentuh. Terima kasih Dr. Gas. Okey, kita teruskan webinar kita Puan Zaitun. Terima kasih Puan Azizah. Kembali semula kita dengan Dr. Ghazali. Wacana ilmu membudayakan pemikiran literasi. Okey doktor, kita pergi kepada soalan yang ketiga ya. Ya saya, silakan. Okey, Menteri Pendidikan Malaysia dalam ucapannya pada 15 April yang lalu mengucapkan terima kasih kepada hampir 500,000 guru yang telah mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik mereka terus berjalan walaupun dalam keadaan sukar semasa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Pada pendapat doktor, bagaimana pemikiran literasi ini dapat membantu guru dalam menangani ketidakupayaan melaksanakan interaksi bersemuka dalam PDPC sebagaimana yang sedang berlaku pada hari ini apabila PKP diumumkan oleh kerajaan? Dengan kata lain doktor, respon yang seharusnya diambil oleh guru dalam menyahut cabaran kerajaan dalam waktu PKP ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih Puan Zaitun. Saya ingin kembali kepada beberapa poin ataupun kandungan yang telah saya penjelaskan, kongsikan sebentar tadi. Saya nak bagi dua bahan maujud pada Puan Zaitun. Kita berkongsi Puan Zaitun. Bahan yang sama, satu yang ini. Okey. Telur ya. Dan ini yang pisang. Saya tunjukkan telur. Puan Zaitun akan cakap ini telur. Okay. Tapi tidak melihat kepada bagaimana telur digunakan, bagaimana telur boleh menghasilkan perkara yang lain, bagaimana telur ini boleh kita buat dengan benda-benda lain, menghasilkan apa-apa yang berbeza. Okay. Sama dengan sekarang, bila sekarang kerajaan mengatakan bahawa pendidikan perlu diteruskan dalam proses PKP, dalam musim PKP ini, kerajaan hanya mengatakan bahawa pendidikan itu perlu dilaksanakan, perlu diteruskan, jangan berhenti. Dan memberi beberapa alternatif dan cadangan. Ini saluran-saluran yang boleh digunakan pakai. Antaranya menggunakan maya sebagaimana kita gunakan sekarang. Okay? Jadi ini antara alternatif yang ada.
bila kita mengatakan bahawa menghadapi keadaan sebegini, bagaimana kita nak kaitkan dengan pemikiran literasi itu sendiri? Bagaimana kita menjadikan mata kita, proses otak kita ini bukan melihat pada bentuk 2D, bukan pada 3D. Kita melihat pada seperti tadi, drone. View drone, drone view. Melihat secara keseluruhan. Andai kata pintu A tak dapat buka, tengok pintu kat kartun, saya boleh sebut pintu lah. Pintu A tak boleh buka. Okay. Kita ada pintu B. Tak boleh pintu B, kita ada pintu C. Yang penting pendidikan dilaksanakan. Konteks pendidikan itu apa? Bila kita menyampaikan ilmu, kita mendidik anak-anak kita dan menghasilkan satu pengalaman baru. Tapi kalau kita tetap memberikan alasan, oh rumah saya tidak ada line, internet saya tak bagus, tapi kita tetap menjawab melalui WhatsApp tu, jawab, oh saya tak boleh buatlah sebab rumah saya tak line. WhatsApp kita berjalan. Komputer yang tak ada line, WhatsApp ada line. Jadi itu satu alternatif, menggunakan aplikasi WhatsApp. Ataupun kita menggunakan pendekatan lain. Sebagai contoh, bila saya bertanyakan anak murid saya, bekas anak murid saya, yang sekarang ini tengah mengajar di Sarawak, kawasan yang sangat pendalaman. Tapi saya melihat kegigihan sebab kami selalu berhubung. Ini yang saya ingat puji guru-guru kita, pensyarah-pensyarah kita. Walaupun mereka dah mengeluarkan produk mereka, melepaskan mereka ke sekolah, ke gelanggang sebenar. Tapi kita masih kontak. Dan ini antara saranan yang diberikan oleh IPTN sendiri lah. Kita sentiasa membimbing mereka sepanjang hayat, jangan putus dengan anak-anak murid kita ni. Jadi bila pendidikan ini perlu berterusan, jangan berhenti. Walaupun PKP datang sekalipun, walaupun apa yang mendatang sekalipun, anak kita ini wajib dididik. Apa yang kita janji tunai tetap kami tunaikan. Itu yang kita ada dalam lagu Guru Malaysia tu. Amanah yang diberikan kami tak persiakan. Itu yang kita ada di situ. Kita dah wow, kita dah nyanyikan. Jadi inilah yang saya rasakan bahawa generasi guru kita hari ini bukan generasi biasa. Kita ada generasi guru yang hebat. Kita ada generasi guru yang benar-benar memahami yang ada roh guru mereka. Apa yang mereka kurang sebenarnya? Okay. Mereka masih lagi. Ya saya. Boleh saya teruskan? Okey, boleh teruskan. Okey. Apa yang mereka kurang sebenarnya dengan generasi guru kita sekarang ini? Mereka masih lagi samar tentang maksud pembelajaran sepanjang hayat. Sebab guru-guru kita ni kalau bercakap pembelajaran sepanjang hayat, mereka nampak daripada degree sambung masters, daripada masters sambung PhD. Mereka melihat kepada proses pendidikan yang lebih besar sebegitu. Mereka tidak melihat kepada proses dalam melaksanakan pendidikan. Pembelajaran sepanjang hayat ni sebagaimana yang kita ada CPD, yang kita ada LADAP di sekolah, yang kita malah dalam musim PKP ini, kita boleh membaca, mencari ilmu melalui mana-mana laman sesawang untuk kita meningkatkan lagi tahap kualiti dan kompetensi yang kita ada. Sebagaimana yang saya katakan di awal rancangan kita, bila ditanya oleh Nur Azizah dan Puan Zaitun, apa yang doktor buat masa PKP ni? Inilah tahap untuk kita meningkatkan keupayaan kita dengan cara pembacaan. Jadi, datang apa sekalipun, cucu-cucu luar sana, terus mendidik, carilah pendekatan yang terbaik. Tidak semestinya menggunakan alam maya ini satu-satunya pendidikan yang ada. Zaman kami-kami cikgu dulu, kalau Dr. Rektor dengar sekarang ini pun, ataupun kawan-kawan kita di kementerian, mungkin akan teringat kembali. Kita tak ada classroom nak mengajar. Kita tidak ada satu proper facility untuk kita mengajar anak kita. Tapi kita berjaya melahirkan anak-anak generasi seperti Nur Azizah yang petang. Yeah. Kita berjaya melahirkan ramai CEO-CEO. Sebab apa? Pendidikan itu jangan dilihat kepada halangan. Kita melihat kepada amanah, ini perlu disampaikan. Terus berjuang dan kami mengharapkan, kan Puan Zaitun, Azizah juga, kita harapkan semoga ibu bapa di luar sana, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru dan juga masyarakat, jangan pandang rendah pada guru kita. Kita sokong mereka, kita sentiasa berikan kata-kata positif. Cuba bayangkan kalau guru-guru menerima banyak mesej ataupun di laman sosial media ini bercerita tentang kehebatan, kebaikan guru-guru kita, yang tak elok kita PM tepi. Terus pada guru besar, terus pada cikgu. Supaya mereka faham kenapa kita nak buka aib guru-guru, manusia mendidik kita ni di hadapan khalayak. Tepikan. Dah jadi orang ceramah agama lah pula saya ni. Tapi dah cerita dah. Tak juga lah bahawa masyarakat perlu sokong. Guru tidak meminta lebih.
guru hanya meminta pemahaman dan juga sokongan. Sokong mereka. Yeah. Anak kita buat peperiksaan, contohlah penilaian dalam bilik darjah. Ataupun anak-anak bawa balik buku rujukan. Dalam 5 soalan, anak-anak kita mampu jawab 2 saja. Dan kemudian kita marah cikgu. Cikgu mengajar macam mana ni? 3 soalan anak saya tak boleh jawab. Kita tidak melihat bagaimana proses. Kita tidak melihat kejayaan yang ada dan bagaimana nak seimbangkan proses untuk menjadikan yang tidak berjaya kepada berjaya. Cikgu fikir tentang ini. Saya nak jelaskan kepada ibu bapa di luar sana. Setiap guru di sekolah ataupun di pusat pengajian tinggi ataupun di IPG sekarang, bila ada anak-anak kita yang gagal di hadapan kita, kami tak boleh tidur malam. Kita akan fikirkan bagaimana, apa yang boleh kita lakukan. Kami tak pernah memandang sebelah mata. Kita akan fikirkan untuk mengatasi. Jadi, doa, terus sokong. Itu antara perkara. InsyaAllah, PKP ini merupakan satu, boleh kita katakan, satu perkara yang benar-benar mampu mematangkan guru-guru kita dalam mencari pengalaman berbeza sebelum keluarkan diri mereka menjadi guru yang lebih baik daripada semalam. InsyaAllah. InsyaAllah. Maaf Puan Zaitun dan juga Dr. Gas, boleh saya silakan. Saya bacakan beberapa komen yang berdasarkan aplikasi sepanjang PKP ni. Ya, silakan. Okay, kalau kita lihat ada juga guru-guru kita yang menggunakan Google Classroom. Okay. Dan juga ada juga yang menggunakan di sini WhatsApp. Ini yang terkini ya, data-data terkini ya. Yang left comment doktor. Ya saya. Ada yang juga menggunakan Google Form. Okey, dah ada YouTube. Masya-Allah sangat kreatif cikgu-cikgu ni. Boleh saya kongsikan sedikit pengalaman saya sebagai seorang ibu juga. Silakan. Di mana saya juga menerima tugasan-tugasan guru ni. Bila terima tugasan tu, bila kita bagi tugasan pada anak, sebenarnya kita secara tak langsung kita tahu kebolehan anak kita tu kat mana. Alhamdulillah. Bila bagi tugasan, nampak tengok hasil dia macam mana. Sebenarnya kita tahu kelemahan. Betul. Okay. Betul kan? Saya setuju. No, sebabnya kalau tanya anak kita, sekolah macam mana hari ni? Baik? Okey. Sekolah macam mana? Okey. Cikgu mengajar okey. Cikgu mengajar okey. Mak tanya anak, cikgu mengajar okey. Jadi penyiasat pula anak kat sekolah. Cikgu mengajar okey. Okey. Semua okey. Ya, sebab itu sikap anak-anak kita menggembirakan hati ibu bapa. Tapi hari ini, inilah masa guru-guru melihat, ibu bapa melihat sendiri bahawa keupayaan anak dia. Bila anak tak boleh nak sebut perkataan, mak sampai rambut merebang macam hantu kat limah jadi tu nak marah. Cikgu kat sekolah nak menanggung 40 orang budak yang tak boleh mengeja. Bagaimana? Senyum. Tengok muka kat tu. Ini kerja cikgu ni bagus. Even kalau hafazan pun cikgu minta pelajar-pelajar dia buat voice note doktor. Menggunakan voice note. Voice note je hafaz. Kita hafaz and then baca dekat kita punya WhatsApp tu. Sangat kreatif lah. Ini generasi yang kita hendak sebenarnya. Ini yang kita hendak. Jangan melihat masalah itu sebagai satu penghalang. Kita mencari jalan lain. Sebab setiap masalah itu dia ada jalannya untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Cari penyelesaian. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Puan Zaitun. Saya serahkan kembali kepada Puan Zaitun. Terima kasih Puan Nadizah. Nampaknya ramai guru-guru yang sedang menonton bersama kita doktor. Alhamdulillah. Tak sia-sia kasut hari ini pakai cantik katanya. Puan Zaitun tak sia-sia pakai cantik ini. Sebagai hari-hari cantik ke? Betul. Sebagai penjawat awam selalu berketerampilan untuk kena jaga. Ya, walaupun PKP tapi masih juga masih kena. Sebab kata Puan Zaitun, mungkin ada masyarakat luar sana fikirkan cikgu bila menghadap musim PKP ni menghadap komputer ataupun apa-apa, pakai t-shirt lah, pakai kain pelikat lah. Mereka lupa cikgu bersiap macam pergi sekolah. Kita ni macam penjawat awam tetap pakai. Ini saya pakai macam ni. Orang keliling ketawa saya pakai macam ni. Tapi tak apalah, ini tugas.
Okey, kita pergi pada soalan seterusnya, Doktor. Silakan, minta maaf interrupt, silakan. Okey, di era globalisasi yang amat mencabar ini, antara isu yang kerap dibincangkan dalam bidang keguruan adalah isu beban tugas guru. Pada pandangan doktor, bagaimana pemikiran literasi dapat membantu meningkatkan lagi kecekapan guru dalam mentadbir pengurusan bilik darjah berdasarkan pembelajaran dan pembelajaran abad ke-21? Terima kasih Puan Tretton. Soalan yang cukup baik. Sebab abad ke-21 atau PA21, dia sebut PAK21 dalam PDPC ni, benda yang sangat-sangat signifikan dengan sekarang ini. Pergi mana-mana. Kadang-kadang kalau kita tanya sesiapa sekalipun, masyarakat luar sana pun dia pandai sebut PAK21. Walaupun mereka sebut Pak. Kita ingatkan bibi-bibi mana panggil Pak. Pak kita pula PA21. Itu maksudnya. PA21 ini menekankan kepada satu keupayaan pelajar, murid yang menyeluruh. Cara keseluruhan. Jadi di sini saya nak bawa pemikiran De Bons yang pada tahun 1988. De Bons ada mengatakan bahawa seseorang individu memperoleh maklumat apabila beliau ataupun seorang individu itu menyedari keperluan maklumat itu berdasarkan kepada data yang sedia ada dan juga peristiwa yang berlaku dan peristiwa yang sedang dialami untuk diproses menghasilkan satu perkara yang baru. Kena kan? Dengan PTP ini kita tak set pun question ni katanya. Terkena pula ya. Nah, terkena dengan apa yang saya baca musim PKP ni. Dengan kata lain, bagaimana kita nak menjadikan ini sebagai perkara yang boleh kita mantapkan lagi? Perkara pertama yang saya nak pesan sangat-sangat pada adik-adik guru kita di luar sana. Jangan sebut perkataan beban. Beban itu doa bila sebut. Dia akan bebankan diri kita. Jangan sebut. Anggap ini sebagai satu proses mematangkan ilmu yang kita ada. Kalau sekolah kita 4 tingkat, tidak ada lift, jangan menangis. Kita naik tangga dan pergi sekolah. Tak pernah ada seorang pun yang menjadikan itu sebagai kenangan. Dalam PDPC sekalipun, kalau kita tidak ada LCD, kita tidak ada peralatan canggih. Perkara yang paling penting dalam pendidikan itu, proses pendidikan itu adalah guru. Menyampaikan itu guru. Mendidik itu guru. Kalau tidak ada yang canggih sekalipun, itu tidak jadi halangan. Jadi kalau ada guru-guru mengatakan bahawa, oh kami tidak ada itu, tidak ada ini, saya rasa kita dah boleh lupakan hal itu. Kita bersatu sama-sama. Yang penting, masyarakat, anak-anak kita luar sana dapat ilmu. Zaman kami dulu ni, oh cikgu sekarang marah sebut zaman dulu. Itu zaman dulu, betul kan? Zaman sekarang. Kita nak berikan perbandingan. Zaman kami dulu, kita tidak ada semua itu kata. Soalan gelik sendiri. Soalan tulis dengan tangan. Soalan gelik sendiri. Kartun yang tak pandai melukis, jadi pandai melukis. Sebab nak buat soalan yang canggih. Kononnya pada waktu itu. Dan ini zaman sekarang, kita disupport, disokong dengan teknologi yang dibawa oleh kerajaan kepada kita. Jadi kalau kita terlalu ada sikap kebergantungan sepenuhnya pada sesuatu teknologi, soalan saya, mana kreativiti? Mana ability kita sebenarnya? Kemampuan kita? Adakah kemampuan kita itu hanya kerana adanya aplikasi ini? Atau kemampuan kita itu sebenarnya ada satu kompetensi kita yang dah ada dalam diri kita? Jadi kalau dah ada dalam diri kita, terletak di mana sekalipun, pemikiran kita akan menjadi holistik. Pemikiran kita menjadi satu pemikiran literasi. Melihat secara keseluruhan. Dalam classroom, itu dunia cikgu. Itu dunia cikgu, satu negara cikgu sendiri. Ada rakyatnya. Setiap rakyat ini perlu diberikan input. Itu dunia cikgu yang tak ada orang kacau. Cikgu membentuk dunia itu. Cikgu menjadi peneraju, pembimbing utama kepada dunia. Jadi kalau cikgu merasakan masuk classroom itu bila dah jadi satu perbebanan, maka cikgu akan melihat apa yang ada dalam classroom itu, setiap manusia ataupun pelajar yang ada dalam bilik darjah itu sebagai perbebanan kepada cikgu. Itu tak adil kepada pelajar, tak adil kepada parents, tak adil kepada kerajaan dan tidak adil kepada kita, kami, pensyarah-pensyarah yang telah mendidik anda sebagai seorang guru. Sawat campuran ini, apa yang berlaku sekalipun dalam classroom, bilik darjah, itu merupakan proses mematangkan diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik di masa akan datang. Kalau tanya siapa guru terbaik, tidak ada contoh. Sebab proses terbaik itu sama dengan kualiti.
kualiti itu tidak ada noktahnya, sentiasa berlaku. Jadi kalau saya ditanya sekalipun, pandai tak cikgu itu mengajar? Kita mengukur. Kita kena melihat sejauh mana proses penyaluran maklumat itu mampu dilakukan dan dikembangkan. Kita lihat pada itu. Itu pemikiran literasi. Jadi kepada guru luasannya, jangan lihat bebanan ini sebagai satu bebanan. Anggap ini sebagai satu proses sebelum kita melabuhkan tirai kita sebagai seorang pendidik yang diingati, dikenal oleh anak-anak kita. Terus mendidik. Kerana ini yang kita nak. Ini cita-cita kita. Nak jadi cikgu. Nak mendidik manusia. Kalau tak, kita pergilah kerja mana-mana. Kan? Kau tak tugas macam mana? Pergilah kerja mana-mana. Mesti mesti PKP ni. Kita jadi cikgu. Kita cakap kita jadi cikgu. Kita dah aku janji jadi cikgu. Mengajarlah kita. Orang marah ke, orang cakap ke, kekangan ke, bebanan ke, apa sebagainya. Kita mengajar. Kita mendidik. Yeah. Itu bukan disuruh tapi mendidik. Berdasar kepada skop yang kita ada. Ya, yeah, betul. Hmm. Kepuasan kita bila nak murid kita berjaya, Doktor. Macam Kak Tun. Kak Tun pernah mengajar pendidikan khas? Ya? Pernah. Pernah mengajar pendidikan khas. Kan? Bagaimana bezanya mengajar pendidikan khas dengan kanak-kanak biasa? Beza kan? Dapat lihat kan? Beza. Saya juga ada pengalaman mengajar pendidikan khas. Dan saya dapat rasa bagaimana proses itu benar-benar matangkan kita. Nah, ini pengalaman yang kecari. Kalau saya melihat anak-anak pendidikan khas ini, minta maaf ya, bahasa saya mungkin kurang elok, sebagai sampah pada masyarakat, maka saya tidak akan mendidik mereka. Sebab nak mengajar 1, 2, 3 bunyi pun sekali memakan masa 2 minggu, 3 minggu katun ya. Hanya nak sebut perkataan itu. Tetapi bila kita melihat kepada mereka juga ada aset negara, mereka juga adalah amanah kepada kita, mereka juga adalah individu yang ada hak untuk mendapat pendidikan daripada kita, maka kita kena fikirkan soal itu. Kita perlu mencari jalan alternatif untuk menyalurkan ilmu dengan secara lebih sama. Itu yang kita kata rakyat Malaysia dalam pelambangan pendidikan Malaysia pun kita ada mengatakan juga kesamarataan dalam proses kita menyalurkan ilmu. Ini semua kena baca supaya kita faham. Di sebalik dasar yang kerajaan sebutkan itu, apa yang tersembunyi? Bila IPJ meletakkan visi dan misi kita sebagai peneraju pendidikan, itu maksudnya apa? Bukan hanya kita pegang bendera ke hadapan, oh ikut ke belakang. Tak. Maksudnya bahawa kitalah sentiasa orang yang mencari perubahan kelainan yang tidak takut pada halangan dan membawa visi, membawa harapan negara ke hadapan melalui pendidikan. Kerana pendidikan ini, kata, ia umpama proses pecah tanah lah. Tak dipecah, tak mula. Nah, ini pendidikan ni, kena pecah dulu. Tak ada pecah tanah, tak ada bangunannya. Jadi kena mulakan dulu pendidikan itu supaya dapat dibangunkan sesuatu yang lain. Kata panjang ni jadi ni. Tak apa, Doktor. Terima kasih banyak, Doktor. Kita nak pulangkan sesi ni pada Puan Azizah semula untuk soalan daripada penonton. Rasanya macam banyak diterima kan? Ya, betul. Ada komen-komen ya? Ada. Banyak komen. Alhamdulillah. Pilih satu lah untuk Doktor jawab. Aha. Okay, saya bacakan sejauh manakah pelaksanaan pemikiran literasi ini dapat membantu pelajar menjadi lebih kreatif dan kritis di masa hadapan. Apa pandangan Doktor? Ini soalan yang bagus. Ini guru lama agaknya ni. Ini soalan bijak guru ataupun ibu apa agaknya ni yang bertanya ni. Saya suka dengan soalan ini. Sebab bila menghasilkan pelajar yang kreatif, kritis, ini dua perkataan yang menampakkan bahawa masyarakat dah faham tujuan pendidikan kita. Jelas kat sini. Bahawa bila masyarakat dah faham, boleh bercakap bahawa pelajar perlu kreatif, pelajar perlu kritis, tapi tak cukup lagi. Itu bagus. Berarti dah ada sesuatu yang bagus. Masyarakat Malaysia dah mula faham tujuan dan hala tuju pendidikan kita. Kreatif itu apa? Itu soalan pertama. Kalau tanya kat sekolah, ada mungkin sebilangan parents ataupun guru-guru, bila sebut kreatif ni, umpama kalau saya bagi sekeping kertas, lukis gambar buah apple, bila murid berjaya color dengan pelbagai color. Oh, kreatif dia. Color dengan macam-macam color. Oh, kreatifnya dia menukarkan suatu bentuk jadi bentuk lain. Itu kreatif. Itu kreativiti yang kita ada sebahagiannya. Kreativiti itu lahir dalam proses bagaimana setiap data input yang ada dalam kepala dicantumkan
dan menjadi satu penghasilan. Itu kreativiti. Yeah. Okay. Kritis itu apa? Kritis itu bila kita melihat sesuatu perkara itu dari pelbagai sudut. Bukan niat untuk kita menjatuhkan maklumat itu, tapi menambah baikkan maklumat. Itu kritis. Jadi, tambahkan kreatif dengan kritis, kita cantumkan bersama-sama. Bagaimana? Maksudnya, akan hasil satu penciptaan. Apa dia? Inovatif. Yang kita hendakkan. Ini yang kerajaan tekankan. Bila anak kita boleh memikir bervisual, sebagaimana kata Oliver, dalam tahap perkembangan kognitif, dia berikan pada tiga bahagian mengklasifikasikan pemikiran manusia. Dan salah satu dari segi pemikiran manusia ini, dikatakan bahawa perlu manusia memiliki andaian. Perlu ada. Dia kena ada sentiasa mengandai satu perkara ataupun membuat hipotesis bagi satu perkara. Dia kita sebutkan sebagai presage. Itu katanya. Okay. Presage ini maksudnya andaian bahawa seseorang individu bila melihat satu perkara, dia memikirkan pada sudut yang lain. Tapi kalau orang Jepun dia marah ni, Puan Zaito dengan Nak Zizah. Ha, orang Jepun ni dia kata orang macam ni orang berdarah B plus atau AB. Oh. Sebab orang Jepun ni kebanyakan rakyat mereka darah A atau O. Jadi orang yang hanya tersusun cara pemikiran mereka. Ini contoh kita selingan sedikit lah berbincang. Eh. Itu pandangan orang Jepun. Tapi mereka melihat bahawa orang yang berdarah AB contohnya ni orang yang kreatif katanya. Yang boleh melakukan satu perkara di luar kotak. Jadi kalau lihat kepada prosesnya maklumat, presage ataupun satu proses andaian. Kenapa perlu andaian? Andaian ini adalah satu sikap, proses di mana curiosity tinggi. Budak nak tahu, budak menjangkakan bila ini berlaku. Contoh, bila kerajaan umumkan PKP lah contoh kan. Cikgu tak boleh fikirkan, kita tak boleh fikirkan bahawa duduk rumah kita hanya makan dan tidur. Kita lupa bahawa kita diberikan amanah. Amanah kita ini diberikan sedikit ganjaran. Jadi untuk melunaskan ganjaran ini supaya halal tak ada kena pakai, perlu lakukan sesuatu. Itu pemikiran yang kita maksudkan, anda yang di sini. Jadi ini yang kita cuba nak bawa dalam elemen pemikiran manusia, bahawa bila kita lakukan sesuatu, kita kena faham. Kita kena bijak mengandaikan apa akan berlaku, bagaimana melaksanakan ini. Ini dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Moore pada 1993, ada bukunya. Moore mengatakan bahawa yang sama. Biggs dan Moore mengatakan bahawa perkara yang andaian ini membantu meningkatkan lagi tahap kreativiti di pemikiran manusia. Sebab apa? Tanpa hipotesis, kita tidak mampu menjangka. Ini merupakan satu jaringan atau flow, aliran kepada proses kita membawa kepada pemikiran yang lebih tinggi. Jadi ini cuba saya sampaikanlah kepada beberapa di luar sana. Bila mengatakan bagaimana meningkatkan kreatif dan kritis anak-anak. Bila anak tanya soal, bila anak soal, jawab. Bila kita nak soal satu anak, kita jangan soal dengan jawapan. Ini silap kita. Kita soal dengan jawapan. Kadang-kadang belum anak jawab, kita dah jawab. Oh, itu pun tak tahu. Ini-inilah. Itu salah. Tak sabar. Kadang-kadang dalam education ni, Puan Zaitun, Puan Wazita, ada penonton di luar sana, tak salah kadang-kadang kita menjadi bodoh. Bila kita menyoal anak-anak kita, kita menyoal murid-murid kita, tak salah. Sebab itu kita meningkatkan lagi tahap keyakinan bahawa, oh saya tahu, oh cikgu tak tahu punya. Dia akan meningkatkan lagi motivasi, keyakinan diri bahawa dia berjaya mengeluarkan sesuatu pengetahuan, mengeluarkan sesuatu perkara yang mungkin orang lain tak tahu. Ini yang kita nak, penemuan. Walaupun kita tak tahu. Contoh kan, anak kita makan buah rambutan. Okay. Makan buah rambutan, dia kata, mak, buah ni manis lah. Engkau tak tahu ke? Bila sebut engkau tak tahu ke, kita dah matikan jawapan. Kalau apa yang kita maksudkan dengan kritis, kreatif, dan bagaimana kita ingin membawa proses rangsangan dalam pemikiran kepada anak-anak. Sebagai contoh, situasi PKP ni, ibu bapa selalu keluar masuk dapur, masak. Sampai kadang-kadang melibatkan anak-anak berfikir, atau tanya-tanya, banyak perkara mereka nak tahu. Tak selama ini mereka tak pernah tengok mak ayah kat rumah sebelum lama. Contoh situasi sebagai kan. Situasi bila kita berikan anak kita sebiji buah rambutan. Contoh ya. Dan anak kita pegang rambutan, dia telik, dia lihat bentuknya bagaimana. Dan mungkin masa balik kampung pernah tengok. Dan dia buka, dia makan. Buah rambutan ni manis lah, mak. Bila dia keluarkan perkataan buah rambutan ini manis, mak, itu satu penemuan
Dan apa jawapan kita sebagai ibu bapa? Kau baru tahu. Bila sebab kau baru tahu, kita telah mematikan proses rangsangan. Jadi proses stimulasi, proses rangsangan untuk anak kita tahu lebih lanjut, bercakap lebih lanjut untuk dia guna pakai objek rambutan itu dalam melahirkan pandangan komunikasi mereka dengan kita secara dua hala, telah terhenti. Kita telah mematikan jawapan itu. Kita telah mematikan proses anak-anak kita membuat analisis dalam kepalanya. Sepatutnya kita sambung. Manis seperti apa? Bila tanya manis seperti apa, akan ada elemen perbandingan dalam kepala anak kita. Oh, manis. Mungkin katanya dia tak pernah makan benda lain. Mungkin dia makan hanya candy ataupun gula. Manis seperti gula. Itu satu pandangan. Kalau andai kata pada waktu itu, kita merasakan bahawa manis seperti gula itu tidak tepat, maka di situlah tugas sebagai seorang guru, tugas sebagai seorang ibu bapa untuk membetulkan data yang silap kepada data yang sebenar. Itu yang kita maksudkan. Contoh, ya, bila anak-anak kita di sekolah, kita tanyakan buah nenas berwarna apa? Kan? Anak-anak murid di sekolah mengatakan, oh cikgu, buah nenas berwarna purple. Kita mungkin tak pernah tengok buah nenas berwarna purple seumur hidup. Puan Zaitun dah umur 38 tahun pun tak pernah tengok buah nenas berwarna purple agaknya kan? Jadi pada waktu itu, keraguan data telah berlaku di sini. Anak-anak kita tak dapat satu data yang tepat, yang standard dengan amalan orang lain. Di situlah proses guru memperbetulkan. Apa yang saya katakan ini sekarang ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Skinner. Skinner pada tahun 1996 ada mengatakan bahawa rangsangan itu perlu. Bila kita memberi rangsangan, akan ada satu tindakan yang terjadi untuk menggalakkan proses seterusnya. Kalau rangsangan itu ke arah perkara yang tidak baik, untuk mengelakkan tidak berulang. Kalau proses rangsangan kita berikan itu ke arah yang lebih baik, dia akan meningkat gandakan lagi pemikiran itu. Bandura kata, Bandura pada tahun 2004, buku yang pernah saya baca, mengatakan juga bahawa dalam proses kita berkomunikasi dengan anak-anak, dengan generasi sekarang ini, peniruan itu sangat besar. Pemerhatian itu sangat besar. Dengan memerhati mereka meniru. Jadi sekolah sesuai kenapa kerajaan menetapkan menjadi penjawab awam. Kena ada penjawab awam, kena ada etika sebegini. Kena ini cara penyampaiannya, ini cara keterampilan yang perlu ada. Supaya proses yang kita tunjukkan pada anak-anak kita itu mampu ditiru, dilihat dengan cara yang betul. Terpulanglah kepada mereka untuk menganalisis, menjadikan sebagai diri mereka. Sama dengan apa? Ini tempoh proses yang cukup bagus sebenarnya, sebab kita tak pernah 24 jam berada di rumah sepanjang masa. Ini rezeki yang Allah SWT beri kepada kita untuk kita melihat setiap saat, setiap inci proses pembesaran anak-anak kita. Jadi kalau kita manfaatkan perkara ini, kalau penjuru sana pegang handphone, penjuru sini pegang handphone, penjuru hujung sana tengok TV, penjuru hujung sini tengok buat pendengar cerita, tidak ada proses pembelajaran berlaku. Pemerhatian, peniruan akan membawa kepada keburukan. Jadi ini masanya kita perlu menjadi lebih kreatif dan kritis untuk menghasilkan proses pembelajaran. Kalau kita tak mampu nak ajar anak-anak kita ilmu sains, chemistry, biologi, fizik sekalipun, kita membawa kepada proses menunjuk pakai kepada mereka. Mungkin kita golongan ibu bapa yang tidak ada pengetahuan tentang pendidikan dan terms pendidikan itu sendiri. Kita tunjukkan. Contohlah kalau kat dapur. Okay. Contoh kalau kat dapur, ambil sesudu garam, ambil segelas air, campur dan kacau, tunjuk kepada anak. Cuba awak tengok apa berlaku. Anak akan jawab, oh dia hancur yang itu proses sains. Semudah itu. Itu proses sains yang berlaku. Kenapa garam boleh larut dalam air? Ambil pula. Ambillah paku-paku, masuk dalam air, kacau. Cuba tengok, hancur tak? Tak hancur. Kenapa? Ini perkara yang apa boleh buat. Yang kita boleh buat, bermain dengan anak. Dan ini yang kita maksudkan, sokongan. Sokongan masyarakat kepada pendidikan. Mungkin kita tak mampu nak jelaskan dari terms pendidikan, terms sains. Tapi kita menunjukkan. Jadi bila anak ke sekolah, selepas PKP insyaAllah, dia akan lihat, oh saya pernah tengok. Berarti kita telah membekalkan data dalam minda anak-anak. Data ini akan dikeluarkan semula oleh anak-anak dan digunakan dengan standard terms yang ada untuk mereka aplikasikan. Maka lahirlah pemikiran literasi yang tepat.
Yes, okay, okay, terima kasih Dr. Gas. Puan saya tu dah macam anak murid saya pula. Betul. Saya terpegun mendengarnya panjang lebar cerita dia tu. Silakan. Okay. Terima kasih Dr. Gas. Sama-sama, insyaAllah. Okey, sekarang ni kita ada bagi selingan sedikit lah. Sementara bagi rehat sekali lagi kepada panel dan juga Puan Zaitun. Puan Zaitun nak fikir menu apa petang ni, kita bagi ke ruang kan. Dia dah order semalam. Dia dah order semalam? Dah. Kita bagi sokongan pada frontliner. Kita bagi sokongan pada frontliner kita. Kan, ini masanya. Okey. Kita teruskan dengan aktiviti selingan ni. Diharap tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana sama-sama menjawab soalan ni. Okey, kalau kita tengok di paparan, lihat di paparan. Berapakah lubang dalam sepasang baju ini? Mana awak cari soalan ni? Cakap kreatif. Bijak awak mencari soalan. Ini soalan-soalan yang bagus. Yang memaksa anak-anak kita membawa, merangsang mereka untuk berfikir. Ya? Doktor boleh bagi jawapan, Puan Zaitun boleh bagi jawapan, penonton semua saya alu-alukan jawapan anda. Tetapi kita bagi mereka hint, jangan tertipu, itu ya? Tapi ini adalah realiti. Kita jangan tertipu kali ini kan, sebab kali pertama tadi kita dah tertipu kan. Kali kedua ni soalan kita jangan tertipu, baca elok, faham elok dan tengok tu pemerhatian yang bawa bentuk pemikiran drone, tengok. Dan saya rasa mesti para penonton baca soalan ni 2-3 kali sebab soalan pertama tadi tak baca soalan. Mesti dibaca soalan ni. Lebih berhati-hati. Ada tepuk tangan kat luar tu. Tak ada mereka faham atau tak faham. Dia tepuk tangan orang. Kita tahu ramai-ramai. Okey. Ada jawapan. Rasa ada jawapan daripada penonton tapi saya teruskan kepada jawapan lah. Okey. Puan Zaitun dengan doktor tak nak teka? Tak apa. Kita silakan. Kita bagi penonton lah peluang pada mereka. Sebab IP lah. Katanya Puan Zaitun dah janji nak bagi hadiah kan. Kita bagi orang lain. Terapakan hadiah kan. Okey. Sebenarnya soalannya, berapakah lubang dalam sepasang baju ini? So, bila kita bagi gambar sepasang baju, kita kena tengok baju tu secara holistik, secara keseluruhan. Macam Dr. Gas katakan tadi. Ni anak murid siapa bijak ni? Aduh. Silakan. Okey. Kalau kita tengok lubangnya di mana? Kalau kita tengok 2D daripada paparan hadapan. Kita tengok ada lubangnya di lehernya. Satu. Lubangnya dua di lengannya. Di lengan. Dua. Jumlahnya tiga. Tiga. Okey. Lubang lagi satu di bawahnya. Kaki lagi baju. Yeah. Itu anak saya tak jumpa. Anak saya tak jumpa istilah tu. Kaki bajunya. Kaki baju, betul. Di kaki bajunya. Okey, kalau kita tengok daripada harapan, kalau baju tu berlubang, kita nampak sampai belakang, bermaksud lubang tersebut berada di depan baju dan juga di belakang baju. Sekarang semuanya kalau kita kira ada 8 lubang dalam sepasang baju. Saya macam boleh dengar parent tengah menjerit kat luar sana. Ada yang betul, ada yang salah. Ataupun mungkin pada masa ni ada yang pakai baju berlubang dia ketawa sama. So moralnya doktor dengan Puan Zaitun, moralnya apa yang kita boleh dapat daripada sini, maksudnya bila kita ada satu soalan tu, kita kena tengok secara menyeluruh. Jangan terus kepada conclusion. Kita tengok depannya, belakangnya, kita tengok situasinya bagaimana, barulah come out dengan solution. Betul. Bila sebut depannya, belakangnya tu, orang Kelantan dia akan ketawa tu. Kelapa. Kita pun dengan kelapa pula nyu kan. kita bergurau saja kan. Jadi saya setuju dengan pandangan Noor. Sebab kita melihat sesuatu secara holistik. Jadi kita dah bercakap, ini ada satu kesenambungan cantik. Kan? Ini macam mana boleh jadi macam ni perbincangan kita ini? Macam tersusun je kan. Bagaimana kita melihat anak yang bijak, anak murid yang bijak ni sekolah kat mana dulu agaknya? Cuba sebut. Jadi maksudnya bila kita disoal, kita jangan takut dengan soalan. Itu kena ajar pada anak-anak kita kan, jangan takut dengan soalan. Kan kita melihat soalan
dan melihat jawapan pada rangsangan yang diberikan. Ini soalan cantik. Betul. Terfikir lubang nombor 7 dan 8. Tak tahu. Hanya fikir sampai yang ke-6 saja. Jadi kalau ada yang pakai baju berlubang sampai 7 dan 8, ini layak terima bantuan. Okey, alright. Okay, terima kasih. Okey. Tanya. Ya, tanya. Kalau jawapan betul, tanya. Betul. Betul. Okay. Like banyaknya anda. Ya. Okey, kita teruskan. Kita teruskan Puan Zaitun dengan pusingan ketiga. Okey. Terima kasih Puan Azizah. Doktor, kita dah masuk pada pusingan yang terakhir ya. Kita ada dua soalan lagi. Silakan. Okay, berdasarkan apa yang kita telah bincangkan dari tadilah di peristakat ini, apakah kaedah yang sesuai yang boleh dicadangkan bagi membukakan pemikiran literasi dalam kalangan pendidik? Sebab kadang-kadang pendidik ni tak nampak perkara tu. Perlu ada yang mengingatkan, jadi dia orang ni perasanlah benda tu kan. Okay, silakan doktor. Terima kasih. Pendidik kita ni, saya pada awal bercakap sampai sekarang, saya tidak akan mengatakan cikgu kita tak bagus. Saya tidak akan mengatakan cikgu kita tak hebat. Sebab mereka sentiasa mencari jalan baru untuk mereka membantu, untuk mereka membimbing, untuk mereka memberikan ilmu. Tak ada seorang pun yang bernama guru ni meletakkan full stop sewaktu kejayaan mereka berlangsung. Itu yang kita nampak. Cikgu kita. Okay? Jadi, bila cikgu bertanya bagaimana kaedah, saya tak maklumkan tapi ke awal, dan dalam bila kita bercakap dengan bengkel kita baru-baru ini, Puan Zaitun, yang diberikan oleh Puan Dr. Yunus baru-baru ini. Dan saya tertarik bila Dr. Yunus melakukan pelbagai aktiviti, melihat gambar, apa yang awak lihat pada gambar ini. Kemudian Dr. Yunus ada memberikan beberapa objek. Cuba fikirkan bagaimana untuk membangunkan suatu perkara dengan objek ini. Kita main bermain menggunakan spaghetti. Contoh kan? Bagaimana nak buat satu bangunan dengan spaghetti? Dan kita juga ada menggunakan satu pembaris yang panjang. Bagaimana nak seimbangkan pembaris ini supaya dia balance dari segi fiziknya. Itu semua kaedah. Tapi kaedah itu untuk apa? Untuk menimbulkan rangsangan pemikiran. Sebabnya yang kita tahu, tidak ada jawapan betul salah. Yang terlahir adalah pelbagai pandangan pendapat. Ini yang kita maksudkan dengan guru sebagai pemodal cara, pembimbing. Dalam PA21, kita terapkan guru sebagai pembimbing. Kita membimbing bukan berarti kita memimpin tangan budak bawa ke mana-mana. Kita membimbing dari segi fizikal dan juga dari segi minda mereka untuk dibawa keluar. Itu yang kita hendak sebenarnya berlaku. Jadi kalau guru faham fungsi kita sebagai pembimbing, maka kita mampu membawa pelajar ke tahap kompetensi yang berbeza. Tapi kita ingat satu ya. Dalam kita membimbing menjadi seorang pemudah cara dalam proses PGPC yang berlaku, kita tidak boleh menepikan soal tentang ability. Setiap pelajar memiliki keupayaan yang berbeza. Setiap pelajar memerlukan tahap rangsangan dan motivasi yang berbeza. Jadi cikgu di sini perlu mainkan peranan. Selama ini kita dah belajar teori banyak-banyak bandara lah, kita belajar Skinner lah, kita belajar macam-macam PAJ lah, macam-macam. Ini masanya untuk kita bawa keluar, untuk kita guna pakai teori itu. Di mana bila pelajar itu walaupun mereka pintar sekalipun dalam bilik darjah kita, dia ada waktunya dia akan berada di aras teknologi belum yang paling bawah. Iaitu pengetahuan. Apabila dalam mindanya tidak memiliki pengetahuan sedia ada. Contoh, budak bandar, kita bawa pergi ke kampung. Kita tunjuk lembu, kerbau, kambing. Dia akan jawab gajah bila tengok kerbau. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Okay? Contoh, kita tunjukkan itik nila, serati. Itu apa? Dia tak boleh jawab. Itu common sense bagi anak di kampung. Tetapi, cuba kita bawa anak-anak di kampung yang pedalaman ke bandar, kita bawa mereka naik eskalator. Mereka fikir, cikgu bila nak panjat tangga ni? Bila nak pijak tangga ni? Sebab bergerak sendiri. Dengan kata lain, data dalam kepalanya tidak menyamai standard yang ada pada waktu itu. Ini maksud bimbingan.
Jadi bila kita bersama dengan anak kita, kita kena faham setiap individu memiliki keupayaan dan ada keperluan berbeza. Kita perlu selaraskan sebagai pendidik. Jadi that's why kenapa kerajaan menekankan PBS sekarang ini. Sebab PBS ini melihat secara holistik. Kalau dulu kita bergantung kepada satu jam peperiksaan untuk menentukan penilaian. Tapi sekarang di PBS melihat reaksi, melihat respon, melihat tingkah laku, melihat bagaimana perhubungan berlaku, itu semua dinilai. Kenapa? Untuk melahirkan modal insan yang holistik. Jadi cikgu, jangan takut dengan kaedah. Selagi cikgu faham tugas sebagai pembimbing itu apa. Bila kita faham apa itu pemudah cara, kita boleh membantu pelajar kita. Sebabnya kita kena faham, perbezaan tetap ada pada setiap manusia. Tetapi cikgu, kita guru pendidik boleh selaraskan untuk kesesuaian mereka. Saya rasa Puan Zaitun, saya pernah melawak sebab sekolah dan saya pernah menangis lah bila keluar daripada sekolah tu. Ini saya pertama kali bercerita kat sini lah. Bila saya melihat bilangan pelajar Linus ni ramai, saya agak sedih. Sebab kita tidak pernah terfikir kita akan menghantar golongan guru ke sekolah dan akhirnya guru itu mampu melahirkan data peratusan Linus yang ramai di sekolah. Di mana pincangnya? Jadi ini yang kita kena fikirkan sebenarnya. Kenapa guru kita tidak mampu untuk menukarkan tahap Linus mereka ini kepada tahap keupayaan kalau tak sampai ke peringkat aplikasi sekalipun, sekurang-kurangnya pada peringkat memahami dalam konteks sendiri. Jadi ini satu tugasan PKP untuk cikgu yang menonton hari ini. Dan juga sokongan parents untuk menilai kembali bagaimana untuk kita membawa anak-anak kita yang paling utama motivasi mereka dengan yakin bahawa mereka boleh buat. Tidak ada benda yang sukar. Sains, geografi ke bahasa Melayu ke matematik ke bahasa Inggeris yang kita belajar sekarang ini bukan pertama kali diadakan di Malaysia pada tahun ini. Dah puluh-puluh tahun dah ada. Dah beribu-ribu, beratus ribu orang dah lulus dah. Bukan anak kita yang menghadapi benda ini. Jadi kalau orang dah ratus-ratus ribu dah terbukti boleh lulus, kenapa anak kita tak boleh lulus? 6 tahun sekolah rendah langsung tak boleh membaca, kata ya? Betul. Itu jawapan daripada saya. Okey, doktor. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita teruskan untuk soalan kita yang terakhir, doktor. Yang terakhir dah. Okey. Soalannya, situasi alam pendidikan kini semakin mencabar dan memerlukan kebijaksanaan dalam menangani bagaimanakah pemikiran literasi ini berupaya menepani situasi-situasi pelaksanaan PDPC di luar kawalan biasa. Silakan, doktor. Terima kasih Puan Zaitun. Hujung-hujung ni kita bagi berat-berat, nanti kau orang tak nak dengar lah. Kita bagi ringan-ringan kepada guru-guru di luar sana. Dalam lagu Guru Malaysia tu dah lengkap dah tulis kat situ. Kan? Amanah yang diberi kami tak akan persiakan. Apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Kenapa? Kerana saya lah guru, bukan guru sekolah. Guru Malaysia. Kami guru Malaysia. Kita dah ikrar kita ni guru untuk Malaysia. Kita bukan guru untuk SK ke SM ke untuk universiti ke, tak ada. Kita guru untuk Malaysia. Jadi bila kita dah ikrar di situ, dalam keadaan apa yang berlaku sekalipun, kita balik-balik semula kepada tujuan kita untuk apa. Kenapa kita perlu menguasai pemikiran literasi ini? Kerana dengan pemikiran literasi ini, kita mampu menzahirkan, kita mampu menyusun, mengeluar, memberikan pelbagai input dari pelbagai sudut kepada anak-anak kita. Itu yang kita tak. Jadi dengan pemikiran literasi ini merupakan satu, bukan wajib. Ini antara satu perkara yang dilihat pendekatan yang mampu untuk kita melengkapkan generasi yang diperlukan oleh negara dalam menghadapi art, apa kita panggil 4.0, revolusi industri itu nanti. Sebab di zaman revolusi industri sekarang ini, di PKP ini kita dah terasa dah bahawa tak ada orang niaga sekalipun kita boleh makan. Tak pergi pasar sekalipun kita boleh makan.
Dan hari ini juga kita selama ini kalau dalam, minta maaf kali ini kalau saya sebut ini memang kena marah lah. Ya, nah, kalau selama ini saya minta maaf ya, saya awal-awal minta maaf, ini pandangan peribadi saya. Kalau selama ini kita marah, kita tegur, kita bertegas, jangan ada handphone dibawa ke sekolah. Tapi hari ini sekolah telah wujud dalam handphone. Ini yang berlaku sekarang. Jadi kita kena faham, kita jangan menolak teknologi. Jadi kita kena faham, dalam arus apa yang berlaku sekarang ini, kreatif. Yeah. Jadilah seorang pemikir literasi yang mampu menyusun, memikir, mengolah, menganalisis dan menzahirkan. Untuk kita melahirkan sesuatu demi kepentingan. Kenapa? Apa yang kami janji, tunai tetap. Kami tunaikan. Tetap merata. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Okay. Sebelum kita pergi pada penutup doktor, saya nak serahkan sesi ini kepada pengerusi semula. Okey, terima kasih Puan Zaitun. Maaf doktor ya, rasanya ini bukan soalan yang Puan Zaitun bukan soalan terakhir. Kita ada satu lagi soalan saya akan pilih daripada penonton. Boleh doktor ya? Silakan, silakan. Okey. Okey, saya tengok ni soalan yang menarik. Okey, adakah pemikiran literasi ini mampu membantu pencapaian anak saya dalam pendidikan? Rasanya ni mungkin ibu bapa, walaupun soalan dia pendek nampaknya sangat dalam doktor ya. Ya, ya. Boleh doktor jelaskan? Nak terus ya. Okey. Ya, teruskan. Ini berkaitan dengan penilaian. Penilaian, pentaksiran, ini proses yang berlaku sekarang ini. Saya akan menjawab dalam bentuk dua. Satu yang pertama dari segi informal, apa yang berlaku dalam musim PKP untuk melihat sejauh mana pemikiran literasi ini dapat menentu untuk kita dapat lihat sama ada anak kita ini benar-benar sedang belajar ataupun masih tak faham-faham, ataupun anak kita jadi seorang yang sangat kreatif, kritis, ataupun seorang yang mampu berfikir lebih jauh. Contohnya, paling mudah sekali. Bila kita bercakap dengan anak kita, kita duduk bersama dengan anak kita. Di sebelah ini anak-anak kita. Di hadapan ada anak-anak kita yang lain ataupun ayahnya sedang melakukan sesuatu ataupun ibunya sedang melakukan sesuatu. Pada waktu itu, cuba tanyakan anak kita. Okay? Kita soalkan, okay? Sekarang ayah sedang, ibu sedang buat apa? Anak akan jawab, okay, ibu sedang memasak di dapur. Okay? Selepas itu, cuba jelaskan. Sambungkan itu. Ibu sedang memasak di dapur. Ibu memasak masakan kegemaran ayah. Nokta. Di situ kita akan faham bahawa anak kita mengulangi perkataan dengan perkataan yang sama tanpa ada pemikiran bagaimana nak menggunakan data, maklumat, ganti nama, ganti diri dalam ayat perbualan seharian. Mudah. Tapi kalau anak kita mampu mengatakan, ibu sekarang sedang masak di dapur, dia sedang memasak makanan kemarin. Dia telah mahir satu perkara. Ganti nama. Ganti dia. Betul-betul. Ini mudah. Sangat-sangat mudah yang kita boleh lihat di rumah. Jadi kalau anak-anak kita, okay, sekarang kita tengah buat apa, sekarang tengah tengok TV, cuba ada cerita sikit. Kita orang sedang melihat, menonton TV. Berarti anak kita ada masalah dan proses memahami konteks saya. Tukar kan? Kami sedang menonton TV. Dia faham ganti dia. Ini dari konteks yang berlaku yang mudah kita nak nampak. Sama ada anak kita ni ada pemikiran secara literasi atau tidak bila mereka menggambarkan, menzahirkan visual mereka itu kepada bentuk perkataan. Kepada bentuk data yang boleh digunapakai kepada pembangunan data yang baru. Ini kita tengok. Jadi kalau selama ni berapa kata, ya aku tak pandai nak mengajar, aku bukan cikgu, silap. Kita boleh membantu. Kita membetulkan perkara-perkara ini. Jadi ini yang ajar di sekolah sebenarnya yang ada. Cikgu tidak mengajar bulan dan bintang semata-mata. Kita mengajar perkara yang kadang-kadang diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi kita boleh membantu di sini. Kita latih mereka menggunakan ganti nama, kata-kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Dalam masa PKP ini contoh kan. Jadi bila ke sekolah mereka tak confused. Sebab apa? Kata-kata ganti nama ini juga digunapakai dalam sains, matematik, bahasa. Dalam matematik sekalipun, Ali menjual 5 biji limau. Dia telah berjaya menjual. Anak akan fikir, dia dengan Ali ni kawan ke? Dia akan dia tu nama dia. Jadi ini memahami konteks ayat.
Jadi untuk melihat sama ada anak kita ni benar-benar perlu tahu atau menguasai atau tidak pemikiran literasi ini, di sini kita kena tentukan. Support, sokong. Sebab anak-anak kita perlukan maklumat ini bukan saja pada guru. Jangan anggap pembelajaran ini semuanya di sekolah. Di rumah juga adalah satu kesinambungan kepada pembelajaran. Kenapa? Dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia sekalipun, kerajaan menetapkan bahawa ibu bapa merupakan satu kumpulan sarana yang membantu memantapkan lagi ilmu yang ada. Itu dari konteks yang saya boleh berikan berkaitan penilaian, pentaksiran yang kita nak lakukan kepada anak-anak kita bila mereka berada dalam situasi yang tidak formal. Maafkan saya. So, dalam situasi yang formal dalam classroom, kita melihat anak kita. Kita tahu sama anak kita ni bijak atau memiliki pemikiran literasi ataupun tidak. Kita melihat kepada bila hasilan kerja mereka diberikan kepada kita. Itu kena. Bila diberikan kepada kita sebagai ibu bapa, apa yang perlu kita tengok di situ adalah bagaimana proses guru-guru mentaksir dan juga menilai. Ini benda yang sebenar. Ini kalau tanya saya, benda yang cikgu-cikgu kena faham, ibu bapa kena faham. Bila kita sebut pentaksiran berasaskan sekolah, kita bukan sebut penilaian berasaskan sekolah. Ini yang tak faham. Bila sebut proses penilaian, bila sebut perkataan penilaian, dia menyeluruh. Dia mengumpul maklumat berkaitan prestasi, berkaitan dengan keseluruhan pembelajaran dan sebagainya. Tapi bila kita sebutkan tentang pentaksiran, itu maksud lain pula. Bila sebut pentaksiran, itu maksudnya kita mentaksir atas hasil kerja pada waktu itu. Itu taksir. Jadi bila kita pentaksiran berasaskan sekolah, berarti setiap perlakuan yang berlaku pada anak murid kita itu adalah ditaksir. Bila kita penilaian berasaskan sekolah, berarti keseluruhan holistik keseluruhan yang berlaku dalam sekolah itu dan tetapkan matlamat itu penilaian. Itu maksudkan. Jadi ini cara kenapa perlunya pemikiran literasi ini dibawa dalam masyarakat kita. Saya tidak melihatkan ini kepentingan untuk anak-anak murid atau pelajar. Ini adalah langkah awal untuk kita menghadapi cabaran RI 4.0, 4.0 nanti. Bila kita berdepan dengan pelbagai perkara yang baru, cabaran yang baru, ini pemikiran yang kita hendak pada anak-anak kita supaya mereka boleh berfikir. Jadi, bila dikatakan pentaksiran, penilaian, itu cara kita melihat. Kita di rumah ni nak nilai apa sebenarnya? Adakah kita nak menilai apa yang anak kita sedang buat, itu berarti kita mentaksir. Contohlah kan, anak kita sedang mengemas meja atau bilik tidur. Macam mana kita nak mentaksir? Anak kita dalam biliknya sedang melakukan sesuatu aktiviti. Bagaimana kita nak menilai perhubungan dan juga apa respon, reaksi yang dilakukan. Ini semua yang boleh memberi input kepada parents luar sana untuk faham perbezaan. Sebab ini semua pembacaan. Dan saya pun masih lagi meneliti maksud pentaksiran dan juga penilaian ini agak serumit. Ini bergantung kepada faktor budaya dan juga persekitaran. Tapi yang boleh kita simpulkan secara lebih mudah itu adalah dibuat di atas pelajar, mana penilaian ini kita buat adalah di atas seorang pelajar itu dan kita mentaksir dibuat di atas tugasan pelajar. Lebih mudah. Itu kita faham. Dan cikgu, katanya saya, adakah pemikiran literasi ini sangat penting? Jawapan ya. Daripada zaman dulu lagi Ramli dah cakap. Mak kita pernah berkata kan, bila kita kena marah, pernah kena marah kat? Puan Zaitun pernah kena marah kat ini. Kita pernah kena marah. Bila kita kena marah, mak kita akan keluarkan perkataan, engkau ni memang tak faham bahasa. Kita ada perkataan itu kan? Orang zaman dulu bercakap dengan simbolik, dia bercakap dengan falsafah. Maksud bila tidak memahami bahasa, kamu tidak mampu, kamu gagal menterjemahkan intipati maksud bahasa itu. Kalau mak cakap jangan, kau masih buat, kau tak faham bahasa. Berarti kamu tidak memahami maksud yang terkandung. Itu literasi pemikiran yang paling mudah yang ada dalam masyarakat. Jadi, penonton pada hari ini, saya pun bukan orang yang bijak untuk bercakap benda macam ni. Saya berkongsi berdasarkan pengalaman yang saya ada, pembacaan saya dan juga daripada tim saya yang ada 6 orang, 7 orang tu, 8 orang kat penonton ya, yang kita ada ni yang membantu sama-sama mencari, menyelesaikan untuk kita membawa maksud pemikiran literasi ini ke arus perdana. Untuk kita bawa ke sekolah-sekolah, ke pusat-pusat pengajian supaya mereka lebih faham. Kenapa? Tak rugi kalau pandainya ramai. Biar semua rakyat Malaysia ni bijak. Sebab kita hendak bila mereka membesar, mereka akan menjadi manusia, menjadi pemimpin kepada kita di masa akan datang. Itu harapan kita.
Ini saja bekalan yang kita berikan pada mereka. Jadi kepada bapa di luar sana, jangan takut. Jangan bimbang dengan keupayaan anak kita. Sentiasa kita stimuluskan. Kita berikan rangsangan supaya mereka menjawab, supaya mereka bercakap. Masalah kita hari ini bila anak-anak tidak mau bercakap. Itu masalah. Bila anak mengunci mulut mereka, itu masalah besar. Jadi, bawa mereka bercakap. That's why kenapa perempuan diberikan keupayaan skill yang tinggi dalam membebel. Untuk merangsang manusia bercakap. Gifted. Okay. Terima kasih Dr. Gaz atas jawapan tu tadi. Penonton tadi jawab ya. Harap ada ilmunya pada jawapan tu. Saya ini bergurau-gurau. Harap terjawablah soalan penonton tadi. Harap-haraplah kan. Dah jadi macam ustaz kadang-kadang cakap. Silakan. Okay. Baiklah, sesi seterusnya ni adalah sesi penutup dan rumusan. Rasanya lebih baik saya serahkan kepada Puan Zaitun. Terima kasih Puan Aziza. Ya, alhamdulillah kita dah sampai dah ke akhir dah ni. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini ya, saya ingin menjemput Dr. Ghazali, panel kita pada hari ini untuk memberikan rumusan berkaitan dengan tajuk kita, membudayakan pemikiran literasi dalam pembelajaran dan pembelajaran. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Puan Zaitun. Kita dah berada di penghujung dan kita doakan semoga kalau respon yang ramai, sambutannya bagus Puan Zaitun. Ya, kita boleh adakan lagi di masa akan datang. Secara maya ataupun secara berdepan. Sebab ini satu perkongsian yang kami, saya dan barisan pasukan saya, jurulatih utama kebangsaan untuk pemikiran literasi di IPGM, untuk kita bawa ke sekolah, kepada dunia pendidikan, betapa pentingnya perkara ini disebarluaskan, betapa pentingnya perkara ini dijadikan sebagai satu amalan budaya dan dibugarkan supaya ini menjadi satu perkara yang sudah terbiasa. Sebagaimana orang rakyat Jepun bila melakukan sesuatu, tak payah kita arah, dia akan buat dengan sendiri. Contohnya, bila tengok sampah, dia tahu dah sampah plastik warna ni untuk apa, plastik ini untuk apa, plastik ini untuk apa. Tak ada orang tengok pun, tidak ada CCTV tempat pembuangan sampah. Tapi mereka akan pergi membuang sampah mengikut masa yang betul. Kenapa? Mereka faham. Sebab ini juga satu kitaran membantu tugasan-tugasan orang lain selepas itu. Dengan kata lain, menguasai pemikiran literasi ini, kita memberi manfaat kepada rantaian hubungan yang ada dan tidak membebankan, menyulitkan orang lain. Sebab itu ilmu. Jadi pemikiran literasi ini sangat penting kita terapkan pada anak kita. Bermula pada rumah. Kita bermula di rumah sebagai bapa, berikan panduan pada anak kita. Kenapa mereka perlu berfikir? Bila menyoal sesuatu, kita kurangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan ini apa, itu apa. Kita pergi kepada lebih mendalam. Ada unsur perbandingan untuk mereka keluarkan jawapan. Paling mudahlah. Garam dengan gula mana yang adik suka? Dia akan jawab gula. Kenapa adik suka gula? Sebab gula manis. Itu satu jawapan yang lebih panjang berbanding kau suka gula, kau suka garam. Itu adalah perkara yang kita kena faham dalam proses komunikasi untuk kita mencungkil maklumat yang baik. Jadi Puan Zaitun, itu sikit-sikit bagi saya literasi, pemikiran literasi ini ada satu perkara yang sangat-sangat bagus. Tahniah kepada IPGM kerana membawa perkara ini. Tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana membawa perkara ini lebih ke depan untuk difahami oleh seluruh masyarakat kita. Bukan hanya khusus kepada masyarakat pendidik. Saya harapkan semoga pemikiran literasi ini dapat kita bugarkan, dapat kita bawakan secara lebih luas supaya menjadi satu daripada amalan. Kan inilah merupakan kunci dalam kita mewujudkan satu rantaian yang positif dalam kehidupan seharian kita. Ini kunci untuk kejayaan Malaysia di masa akan datang. Terima kasih Doktor atas penerangan. Ya. Alhamdulillah selesai sudah perkongsian ilmu kita pada hari ini dengan tajuk membudayakan pemikiran literasi dalam pembelajaran dan pembelajaran. Para penonton yang dihormati, ya Doktor. Saya tahu kadang-kadang saya ni kena marah kalau di TV bersama selalu marah. Sebab mencelah-mencelah macam tu kata. Kata saya nak bagi sedikit kata-kata lah sebenarnya hari guru yang nak kita sambut pada bulan 5 akan datang. Boleh, saya jemput. Kepada sebab saya kata saya pasti tak ada peluang lagi saya kan. Mic saya akan di off oleh pihak teknikal kan. Okey saya nak sebut sedikit. Kadang-kadang bila kita sebut guru, kita kata guru ini umpama obor. Itu pada zaman kita kata.
Kan bila sambut okay. ada guru, kita lukis obor satu kan. Kita faham maksudnya. Kan? Dan kemudian ditukar daripada obor menjadi lilin, makin kecil cikgu. Kan? Kemudian keluarlah kata-kata senika mengatakan, oh, kita ni terbakar saja kan. Cair saja untuk bagi orang lain. Itu memang cikgu. Kejayaan orang itu adalah satu rahmat kepada kita. Anak kita berjaya, anak-anak murid kita berjaya, tak ada cikgu melari ke pentas. Inilah hasil usaha, tidak ada. Kita tetap berada di bawah dan tepuk tangan sebagai tanda. Kita menghormati dan juga tanda kita gembira dengan apa yang kita lakukan bersama-sama. Itu seorang guru. Jadi yeah. kalau kita katakan guru sebagai obor, sebagai lilin, itu boleh boleh guna pakai. Gunalah. Sebab itu istilah lama yang tak perlu kita buang. Tapi saya nak menambah. Ya, biar bersesuaian dengan 4.0 punya zaman sekarang ini. Saya nak anggap guru ini sebagai udara, oksigen. Kak Tum dah tengah ngeri tu marah. Tegas, jangan sebut bukan-bukan. Saya bagi tahu, saya anggap guru ini sebagai oksigen fungsinya, sebagai udara. Sebab apa? Sebab bila kita menjadi udara dan oksigen, kita akan mengisi setiap ruang. Bila kita menjadi udara dan oksigen, kita akan peka dan sentiasa berubah mengikut keadaan, walaupun kecil. Bila kita menjadi udara dan oksigen, kita akan sentiasa gembirakan orang lain. Tidak ada orang gembira dengan oksigen yang ada. Semua akan gembira. Dan bila kita menjadi udara dan oksigen, kita akan sentiasa neutral dalam sepanjang masa. Kerana udara bukan satu asid yang boleh menghancurkan orang lain. Jadi itu kita. Fahami tugas kita, dan inilah kunci sebenar kepada pintu-pintu yang bakal kita buka di masa akan datang untuk Malaysia. Sayang Malaysia kerana kita rakyat Malaysia. Apa yang kita janji, tunai tetap kita tunaikan. Terima kasih kepada pasukan saya, Pak Puan Zaitun. Terima kasih pada rektor atas kesempatan. Terima kasih pada jabatan Puan Zaitun. Terima kasih pada semua tim yang ada pada hari ini. Walaupun kita bekerja di luar daripada tempoh yang sepatutnya, tapi walaupun dalam bulan puasa sekalipun, kita masih lagi cuba memberi yang terbaik kerana kita faham ini satu amanah. Terima kasih. Ya, betul doktor. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas perkongsian juga ya. Dan kita haraplah hari ini akan menjadi lebih baik selepas ini. Okey, para penonton yang dimati sekalian ya. Tugas guru kini semakin mencabar. Guru perlu sentiasa mencari kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan murid, membentuk generasi pemimpin masa hadapan. Pengetahuan yang wujud pada hari ini mungkin tidak relevan dalam beberapa tahun yang akan datang. Memperkenalkan elemen pemikiran literasi dalam PDPC merupakan satu usaha IPGM yang kita menyebarluaskan pendekatan yang boleh digunapakai semasa PDPC yang boleh melibatkan pensyarah, guru serta pelajar. IPGM berharap dengan membudayakan pemikiran literasi akan membantu semua pendidik dalam pelaksanaan PDP dengan lebih mudah dan berkesan. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan mewakili para penonton di luar sana ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu jemputan kita yang berusaha Dr. Muhammad Ghazali Bintai atas perkongsian ilmu pada petang ini. Terima kasih juga kepada tim pemikiran literasi IPGM. InsyaAllah jika membudayakan pemikiran literasi ini memberi impak yang besar kepada guru, kita akan menghuraikan dengan lebih lanjut berkaitan pemikiran literasi di pelbagai platform supaya budaya ini dapat diterapkan di semua peringkat generasi. Kepada para penonton, terutama guru-guru yang bersiaran daripada pelbagai lokasi di seluruh Malaysia, saya ucapkan tahniah dan teruskan mengikuti sesi wacana ilmu webinar dalam siri-siri yang akan datang. Mohon maaf di atas kekurangan, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengerusi Puan Nur Azizah. Dipersilakan. Pendidik kita khususnya untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara, insyaAllah. Okay, terima kasih juga, insyaAllah. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang sejak daripada awal lagi mengikuti siaran langsung ini.
Namun bagi yang tidak berkesempatan, boleh juga menonton melalui SPL KPM, menonton melalui SPL KPM untuk mendapatkan input-input berkaitan topik hari ini. InsyaAllah wacana ilmu seterusnya akan mengandungi input-input yang terkini berkaitan dengan pendidikan negara. Saya bagi pihak yang terlibat dalam menjayakan wacana ilmu siri ke-8 Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020 ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang siaran langsung ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa dan juga selamat menjalankan ibadah berpuasa. Terima kasih semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.